been awarded to Best 30 Research Proposals of Indonesian Science Teachers and Education Personnel. To reach the goal of enhancing teachers and educational staff quality, SIGIS has successfully established mutual collaboration and networking with other institutions nationally. Regionally and internationally, staff capacity building activities are intended to increase the capability of SIGIS staff. The last one is the Center Promotion and Publication, which proposes to increase public awareness toward SIGIS. Welcome to SIGIS, Cemekitab in Science, a center of professional excellence in the area of science teaching for teachers and educational personnel within the framework of sustainable development. Our mission is to provide relevant and quality programs in professional excellence for science teachers and educational personnel through capacity building activities, resource testing, research and development, and networking. We are fully supported by 11 JAMA member countries through the appointment of governing board members. The center is currently assessed by 41 competent resources divided into 6 divisions. SIGIS offers various programs and activities, which are 1. Trainings, 2. Workshop and seminars, 3. Research grants, 4. Ki Hajar Dewantara Awards. Trainings were consisting of 1. Regular trainings, 2. Customized trainings, 3. Collaborative trainings. Regular training: 1. The training course on Earth and Space Science. 2. The training course on Environmental Education for Sustainable Development. 3. The training course on Science Classroom Supervision. Customized training: in-country training, those conducted in other CIMIO member countries and in province of Indonesia. Collaborative trainings: Stellar STEM training, collaboration with ATSE. Integrasi STEM dalam kurikulum 2013, collaboration with MOEC of Indonesia, P4TK IPA Bandung, and Bandung Education Department. Workshop and seminars: Science seminar, research dissemination seminar. Research grant: grants for science teachers to conduct research with science learning as the main theme. Ki Hajar Dewantara, or KHD Award, is an idea and initiative by CIMIO Kitab in Science to honor and appreciate the
the Zion teachers who have dedicated their lives and effort to bring the teaching and learning process up to an excellent level. Sikis achievements from 2009 until 2018 are 5,343 alumni, 47 regular trainings, 33 seminar and international conference, 31 staff capacity building activities, and 53 national and international networks. In carrying out our mandate to improve science teachers and education personnel across the region, we will continue to improve the quality of our program, not only in science education, but also acquiring the technology. Therefore, the teacher should possess skill and knowledge to educate their students in facing today's challenges. Simeo Kitab in Science, or SIKIS, which is located in Bandung, was established in 2009. SIKIS has successfully conducted many programs that are categorized into three program tracks, namely professional teacher development, learning resource development, and professional learning communities. The three program tracks are elaborated into eight categories of program, which are: training course is one of SIKIS' responsibilities to increase the quality of teachers and education personnel. The trainings are divided into three categories, which are regular training courses, customized training courses, collaboration training courses. Workshops are intended to enhance and develop teachers, education personnel, as well as internal resources competencies related to science learning. International conference, seminars, and online lectures purpose is to disseminate best practice of science education.
Science Research Grants has been awarded to best 30 research proposals of Indonesian science teachers and education personnel. To reach the goal of enhancing teachers and educational staff quality, SIKIS has successfully established mutual collaboration and networking with other institutions nationally. Regionally, and internationally, staff capacity building activities are intended to increase the capability of SIKIS staff. The last one is the Center Promotion and Publication, which proposes to increase public awareness toward SIKIS. Welcome to SIKIS, Jemaah Kitab Insayan, a center of professional excellence in the area of science teaching for teachers and educational personnel within the framework of sustainable development. Our mission is to provide relevant and quality programs in professional excellence for science teachers and educational personnel through capacity building activities, resource testing, research and development, and networking. We are fully supported by 11 JAMA member countries through the appointment of governing board members. The center is currently assessed by 41 competent resources divided into 6 divisions. SIKIS offers various programs and activities, which are 1. Trainings. 2. Workshop and seminars. 3. Research grants. 4. Ki Hajar Dewantara Awards. Trainings were consisting of 1. Regular trainings. 2. Customized trainings. 3. Collaborative trainings. Regular training. 1. The training course on Earth and Space Science. 2. The training course on Environmental Education for Sustainable Development. 3. The training course on Science Classroom Supervision. Customized training. In-country training. Those conducted in other SIMEO member countries and in province of Indonesia. Collaborative trainings. Stellar STEM training, collaboration with ATSE. Integrasi STEM dalam kurikulum 2013, collaboration with MOEC of Indonesia, P4TK IPA Bandung, and Bandung Education Department. Workshop and seminars. Science seminar, research dissemination seminar. Research grant. Grants for science teachers to conduct research with science learning as the main theme. Ki Hajar Dewantara, or KHD Award, is an idea and initiative by SIMEO Kitab Insayans
to honor and appreciate the Zion teachers who have dedicated their lives and effort to bring the teaching and learning process up to an excellent level. Sikis achievements from 2009 until 2018 are 5,343 alumni, 47 regular trainings, 33 seminar and international conference, 31 staff capacity building activities, and 53 national and international networks. In carrying out our mandate to improve science teachers and education personnel across the region, we will continue conference, 31 staff capacity building activities, and 53 national and international networks. In carrying out our mandate to improve science teachers and education personnel across the region, we will continue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar guru-guru terbaik Indonesia? Kita kembali hadir di sini di webinar series yang diselenggarakan oleh Simio Kitab in Science. Dan saat ini kita sudah menginjak di webinar series yang ke-6 dari rangkaian series yang kami selenggarakan di masa pandemi ini. Selamat pagi, salam saat ini kita akan menyelenggarakan seri yang ke-6 dengan tema dari rangkaian seri kami ini yaitu Science Teaching Learning Innovation Lesson Learned from Southeast Asian Country. Dan hari ini kita sudah dihadiri oleh 3 pembicara yang kami undang untuk hadir menyampaikan materi yang akan sama-sama kita simak nantinya. Baik, guru-guru Indonesia, sebelum kita melanjutkan kepada para pembicara, kita akan dengarkan dulu sambutan dan juga pengarahan dari Direktur Simio Kitab in Science, Ibu Dr. Indrawati. Kepada Ibu Dr. Indrawati, kami persilakan. Sama-sama kita simak nantinya. Terima kasih Pak Juhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Dr. Ingriani Lim, Ketua Bebras Indonesia, Ibu Desi Merisa Susanti, Guru SD Sukarasa 196, dan Bapak Herwin Hamid, Guru SMP 6 Kendari. Dan yang kami banggakan, Ibu, Bapak Guru, serta tenaga kependidikan se-Indonesia, peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua,
sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti webinar ini. Ibu dan Bapak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Juhe, pada webinar ini kami mengusung tema The Ki Hajar Dewantoro Award, Promoting Science Teaching and Learning Innovation. Ki Hajar Dewantoro atau kami juga sering menyingkat KHD Award adalah sebuah gagasan yang diprakarsai oleh Siamakitab in Science untuk menghormati dan mengapresiasi guru-guru sains yang telah mendedikasikan tenaga dan pikiran mereka guna mengembangkan proses belajar mengajar ke tahapan yang lebih bermakna dengan membelajarkan para peserta didiknya dengan berbagai keterampilan berpikir dan soft skill lainnya. Ibu dan Bapak, ajang penghargaan ini terinspirasi oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro, yang tidak pernah lelah berjuang di dalam bidang pendidikan. Beliau menginspirasi kami untuk memberikan penghargaan kepada para guru sains. Pada ajang ini, para guru sains akan didorong untuk dapat berkreasi dan berinovasi yang kemudian disampaikan dalam bentuk karya tulis. Dan alhamdulillah, sampai saat ini Siamakitab in Science telah sukses melaksanakan kegiatan Ki Hajar Dewantoro ini tahun yang ketiga ya dimulai. Jadi kami melaksanakannya setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2020 Ki Hajar Dewantoro Award adalah yang ketiga, dan sebelum-sebelumnya banyak nomine yang mengikuti kegiatan ini. Dan Ibu dan Bapak nanti berkesempatan untuk mendengarkan pengalaman salah satu nomine kami, yaitu Bapak Herwin Hamid. Beliau adalah nomine Ki Hajar Dewantoro Award pada tahun 2014, kalau tidak salah ya Pak Juhe. 16. Alhamdulillah juga pada 2 pelaksanaan sebelumnya dari Ki Hajar Dewantoro ini telah menghasilkan guru-guru dengan dedikasi yang tinggi, dan mereka selalu melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran sains, sehingga mereka layak untuk dianugerahi sebagai guru-guru sains terbaik se-Asia Tenggara. Dari ajang ini pula, teman-teman atau teman-teman guru yang mengikuti Ki Hajar Dewantoro Award ini maju ke kompetisi berikutnya, baik di level Asia Tenggara maupun di level internasional. Nah, tadi saya sebutkan Bapak Herwin Hamid ini nomine KHD dan sekaligus juga maju ke level Asia Tenggara ya. Dan beliau mendapatkan Mahacakri Award pada tahun 2015. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Herwin Hamid atas kehadirannya, dan mudah-mudahan pada webinar hari ini Bapak bisa berbagi kepada teman-teman guru yang hebat dari seluruh Indonesia. Ya. Ini Ibu dan Bapak contohnya sudah hadir di kita, yaitu Bapak Herwin Hamid ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan juga saya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, khususnya kepada Ibu Inge, kami menyebutnya Ibu Inge, Ibu Dr. Ingriani, dan juga yang nanti beliau mungkin akan memberikan inspirasi untuk inovasi apa lagi yang akan Ibu Bapak bisa dengarkan dari beliau ya. Ibu dan Bapak luar biasa sekali beliau nanti sebagai Ketua Bebras. Dan Ibu dan Bapak nanti mudah-mudahan dari webinar ini Ibu dan Bapak mendapatkan ide atau motivasi ya bagi Ibu dan Bapak untuk dapat terus mengembangkan kompetensi diri melalui berbagai kegiatan yang salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro Award. Kami sangat menunggu partisipasi Ibu dan Bapak pada kegiatan ini. Ibu dan Bapak yang kami banggakan, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka webinar pada hari ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Indrawati, Ibu Direktur atas arahannya dan juga sambutannya pada webinar kita pagi ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi kami sampaikan, webinar seri kita yang ke-6 ini adalah rangkaian terakhir dari webinar series dengan tema Science Teaching Learning Innovation, Lesson Learned from Southeast Asia Country.
Untuk hari ini, seperti yang kami sampaikan, kita memiliki tiga pembicara. Dua di antaranya sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Indrawati tadi. Pembicara kita yang pertama adalah Ibu Dr. Ingriani Lim. Beliau adalah Ketua Bebras Indonesia. Apa itu Bebras? Nanti kita akan sama-sama dengarkan dari beliau. Yang kedua adalah Ibu Desi Merisa Susanti. Beliau adalah guru sekolah dasar, ya, guru berprestasi dari Kota Bandung. Dan yang ketiga, Bapak Herwin Hamid. Beliau adalah guru SMP Negeri 6 Kendari. Nah, nanti akan kita sama-sama dengarkan paparan dari ketiga narasumber ini. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa durasi presentasi untuk pembicara adalah 30 menit, dilanjutkan 15 menit sesi diskusi. Kemudian Bapak Ibu para peserta webinar ini dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A di Zoom dan juga bisa mengetikkan pertanyaan di komen di bagi para penonton YouTube kami. Satu atau dua penanya nanti melalui Zoom akan kami undang, nanti tim operator kami akan menanyakan kesediaan Bapak Ibu untuk menanyakan langsung kepada para pembicara kami. Jadi nanti akan ada chat dari operator kami di sini kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan untuk bertanya langsung. Kemudian sisa pertanyaan yang lain akan saya bacakan nanti dan akan kita dengarkan jawabannya langsung dari para pembicara. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat Bapak-Ibu peserta dari webinar kami yang hadir di Zoom, diwajibkan untuk mengisi form presensi online. Nanti link-nya akan kami bagikan di sesi terakhir dari webinar ini. Kemudian untuk Bapak-Ibu yang hadir di YouTube, juga bisa mendapatkan sertifikat dengan mengirimkan resume dari webinar ini. Nanti akan ada link atau tautan yang akan kami berikan di sesi terakhir dari webinar ini. Baik, Bapak-Ibu, tanpa berlama-lama kita akan segera saja untuk hadir ke sesi pertama dari webinar ini. Dan sudah hadir di Zoom kami Ibu Ingriana Lim, Ibu Ingriani, mohon maaf, Ibu Inge. Selamat pagi, Bu. Ya, Bapak Ibu sudah nyala. Masih di mute, Bu? Mohon maaf. Boleh di unmute, Bu? Selamat pagi ya, semua. Pagi, Bu. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita sudah pembicara pertama kata Ibu Inge, Ibu Ingriani Lim sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai mungkin akan saya bacakan biodata beliau, ya. Ibu Inge ini merupakan Ketua Bebras, tadi saya sampaikan Ketua Bebras Indonesia. Apa itu Bebras nanti akan kita sama-sama dengarkan dari Ibu Inge sendiri. Beliau memiliki pendidikan terakhir beliau adalah Doktor Bidang Informatika dari Université de Grenoble, gitu ya, Bu, ya. Grenoble Ang gitu, Prancis. Ya, beliau memiliki spesialisasi di computational thinking. Nah, ini sangat menarik, Bapak Ibu, seiring kita di revolusi industri 4.0. Nah, ini sangat menarik sekali spesialisasi beliau. Dan beliau sudah memiliki berbagai macam publikasi di bidang teknik informatika dan juga di pembelajaran computational thinking. Baik, tanpa berlama-lama, kami persilakan Ibu Inge untuk memberikan paparannya. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih semua, Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi buat yang sudah pernah, kemudian buat yang masih baru semoga mendapatkan sesuatu. Sambil menunggu panitia menunjukkan slide saya, karena seminar ini tujuannya adalah untuk bagaimana ketika masa pandemi, saya akan memberikan sebuah link. Tolong Bapak Ibu dalam 3 menit aja ya, jangan lama-lama. Mencoba klik dan melihat isinya. Ada 631 lab science berbagai bidang yang bisa Bapak Ibu lihat. Coba, saya sudah taruh di chat. golabz.eu.
Sambil tolong panitia bisa menampilkan slide saya. Baik Ibu, slide akan kami tampilkan. Ya. Ya, kemudian mohon izin saya akan mematikan video supaya tidak terputus-putus. Linknya ada, sudah saya kirim ke mana? Sudah terlihat linknya, coba dilihat, kemudian pilih salah satu lab yang apa namanya, kok pada belum. Salah satu lab yang menjadi bidang Anda, kalau kimia, pilihlah kimia, kalau fisika, pilihlah fisika. Hanya untuk sekedar apa namanya pemanasan, supaya Bapak Ibu bisa melihat inilah era pembelajaran zaman sekarang. Kok pada belum ada? Sudah. Oke, silakan tulis apa namanya di chat buat siapa yang sudah yang sudah membuka, apa refleksi Anda melihat lab yang semacam itu? Tentunya dalam 2-3 menit tidak bisa, nanti pulang ke rumah Bapak Ibu bisa kembali melihat apa namanya yang dengan lebih dalam tentang isi dari site tersebut. Coba tuliskan perasaan Anda ketika Anda punya lab yang segitu banyak. Dan lab ini gratis, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih untuk apa biaya murah, bisa dipakai, kemudian nanti dilengkapi dengan bermacam-macam. Good, karena mungkin kita akhiri dulu jalan-jalannya. Nanti kalau Bapak Ibu pulang akan apa namanya bisa melihat kembali karena waktu saya 30 menit. Ke Bapak Moderator, kita kembali ke presentasi ya Pak. Baik Bu, silakan. Baik, berikutnya. Baik Bapak Ibu, yuk sekarang kita ke sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa di era pandemi, judul saya sengaja saya tulis bahwa ini adalah pembelajaran tidak hanya di era pandemi. Era pandemi ini adalah era sementara di mana kita sangat panik dan harus mendeliver pelajaran apa adanya. Berikutnya, perhatikan nanti Bapak Ibu baca lagi sendiri karena ini adalah webinar yang singkat, bahwa guru zaman sekarang itu harus mengerti tidak hanya konten dan pedagogi, C itu adalah konten, P itu pedagogi, tetapi juga teknologi. Nah, ini nanti irisan dari teknologi, pedagogi, dan konten itu akan menjadi apa namanya satu kesatuan yang menarik seperti yang Anda lihat itu. Teknologi harus mentransformasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu itu kalau dilihat ada standar ISTE, kita itu harus mulai dulu kita terkagum-kagum ada komputer, kita belajar komputer, itu ICT. Berikutnya kita pakai untuk mengajar seperti sekarang. Seharusnya tahap berikutnya mentransformasi Anda untuk memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya. Pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan. Silakan Bapak Ibu baca paper ini karena aspek teknologi dan pedagogi ini tidak mungkin dengan konten yaitu computational thinking bisa saya sampaikan dalam waktu 30 menit.
Kalau mau mengenai TPEC ini akan ada satu sesi tersendiri. Intinya adalah baik masa sekarang ataupun mendatang, Anda harus menyatukan konten pengetahuan dengan pedagogi pengajarannya, dan pedagogi itu harus dipahami bukan hanya konten pelajaran, tetapi kurikulumnya, konteks siswa Anda seperti apa, teknologi yang dipakai seperti apa. Berikutnya adalah, next. Kenapa perlu computational thinking? Kita tahu bahwa kita masuk ke abad industri 4, di mana IoT, internet, di mana-mana. Kemudian kalau industrinya 4.0, maka masyarakatnya sudah 5.0. Kalau Bapak-Ibu lihat di tengah, ini ada bola dunia. Separuh dari hidup kita itu di dunia digital. Separuh ada di dunia nyata. Sekarang ini lebih-lebih lagi kita belanja dengan online, ke bank dengan online banking. Hampir banyak hal dunia nyata sudah dibuat dunia buatannya. Nah, kalau dunia ini makin kompleks dan digital, maka kita makin perlu komputer. Dan kita merasakan betul apa yang diramalkan beberapa orang, kita berada pada dunia VUCA. Apa itu VUCA? Volatil, sering berubah-ubah. Dunia ini cepat sekali berubah. Uncertain, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Anak-anak kita itu harus diajari menghadapi dunia ini, yaitu mengambil keputusan dengan cepat, tidak bingung kalau dunia ini berubah-ubah, saking banyaknya informasi beberapa menjadi ambigu, itulah perlunya nanti berpikir tingkat tinggi, yaitu mengambil keputusan. Di samping, lihat di bawah, semua bidang apapun itu makin berdekatan dengan computing. Artinya mau Anda itu guru fisika, kimia, sejarah, kemudian geografi, earth science, maka akan selalu nanti pakai komputer. Buktinya di lab yang tadi saya tunjukkan, hampir semua bidang bisa dilakukan praktikumnya. Terutama bisa Bapak-Ibu manfaatkan untuk praktikum-praktikum yang tidak bisa dunia nyata. Contohnya mengenai molekul, sequencing DNA. Untuk ilmu yang tinggi-tinggi, Anda bisa pakai virtual. Tapi untuk yang sehari-hari, jangan dilupakan. Contohnya nanti kimia itu pakai kunyit, kemudian biologi itu mengambil daun-daunan di sekitar, belajar teori Mendel itu dari biji-bijian yang ada, kekayaan hayati Indonesia itu penting. Tetapi dunia digital, semacam sequencing DNA dan sebagainya juga penting. Nah inilah TIK saja tidak cukup, sehingga perlu informatika. Berikutnya. Nah, Indonesia sudah menjawab pertanyaan itu dengan merilis, yaitu lihat profil pelajar Pancasila. Apa itu? Berakhlak mulia, karena lihat kalau semua menjadi robot, dan robot itu diprogram dengan tidak sesuai etika atau baik, maka dia akan menjadi robot yang jahat. Itulah sebabnya manusia adalah pencipta dunia digital. Itu mengerikan. Karena apa? Karena menciptakan dunia itu Tuhan dengan T kecil ya, bukan T besar. Yaitu kita menciptakan dunia lain tiruan. Kalau sampai tidak dengan akhlak yang baik, itu membawa banyak kejahatan. Contohnya hoax, kemudian penipuan yang gampang terjadi. Nah, kemudian mandiri, karena orang berpikir itu mula-mula harus mandiri. Setelah itu berpikir kreatif dan kritis dan kreatif, itu merupakan kemampuan 6C. Indonesia sudah punya 6C, bukan hanya 4C, di mana selain kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan creativity, itu ada compassion dan
computational thinking. Lihat kolaborasi Indonesia itu adalah gotong royong. Itu khas Indonesia karena bukan hanya bekerja sama tanpa hati, tapi gotong royong itu adalah dengan empati dan berkebinekaan bukan hanya Indonesia, tetapi global. Kenapa? Karena anak-anak kita di masa depan dengan dibukanya internet bisa bekerja dalam sebuah tim yang satu di Eropa, satu di Amerika, satu di Indonesia. Saya sudah mengalami sendiri hal itu, dan belakangan ini dengan pandemi karena tidak bisa bepergian, kami sudah biasa seminar 60 negara, 30 negara bersama-sama. Nah, itulah sebabnya pemerintah menjawab dengan kurikulum informatika dan menyarankan agar anak banyak bertanya, mencoba, dan berkarya, karena ini adalah hakikat kreativitas. Untuk memenuhi standar student, harus bisa belajar sendiri di masa pandemi ini karena banyak di rumah, dan nantinya dengan adanya batasan jarak, dia harus bisa belajar sendiri. Belajar sendiri ini menjadi syarat untuk sebuah PJJ yang baik. Kalau anak tidak bisa belajar PJJ sendiri, maka tidak bisa PJJ. Kemudian lewat dunia digital, apa yang dipelajari dirajut dalam pengetahuannya, selalu kreatif mendesain barang baru termasuk artefak informatika dan computational thinker. Inilah yang akan menjadi fokus dari kita, dan nanti Anda itu diharapkan menjadi guru dan sekolah merdeka yang bebas berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Itulah hakikat dari kemerdekaan. Tetapi mohon, merdeka itu bukan merdeka semerdeka-merdekanya, tetapi tahu etika, berakhlak mulia, kemudian tahu aturan dan mengikuti norma-norma. Berikutnya. Nah, itulah sebabnya kita harus membawa anak kita berpikir tingkat tinggi. Harus hot dan bukan lot. Kemudian untuk persoalan-persoalan, ini akan belajar multisistem karena society 5 itu sistem yang kompleks. Contohnya untuk sekarang pandemi, itu sistem yang kompleks. Kenapa? Karena berdampak ke ekonomi, berdampak ke kesehatan, ke kesejahteraan orang, ke well-being, sampai ke psikologi orang. Maka perhatikanlah bahwa computational thinking itu bagian dari critical thinking dan bagian dari HOT. Kami fokus ke computational thinking karena kurikulum K13 itu sudah dicanangkan critical thinking, tetapi sulit untuk diterapkan karena critical thinking ini sangat umum, merupakan kemampuan generik. Jadi intinya, di dalam critical thinking ini nanti orang harus melakukan pengambilan keputusan tadi yang jawabnya itu kadang-kadang bukan hanya betul atau salah, tetapi yang satu lebih baik dari yang lainnya. Ini penting, jadi tidak hitam putih. Berikutnya. Tolong, Pak. Nah, untuk itu kita akan untuk computational thinking, sebelum masuk ke apa itu computational thinking, kami mengenalkan sesuatu cara belajar computational thinking yang sangat praktis, yaitu dengan latihan. Seperti orang belajar berenang, Anda langsung cemplungkan anak ke kolam renang. Belajar bahasa Inggris itu dengan conversation dulu. Belajar main piano itu dengan main piano dulu. Belajar menari dengan gerakan tarian dan bukan teori menari. Belajar berpikir itu dengan seperti tadi, kalau menari fisiknya yang bergerak, belajar computational thinking itu terjadi dinamika di berpikirnya dan memberikan pelajaran yang menyenangkan. Kalau Bapak Ibu baca Renstra Kemdikbud untuk ke depan, 5 tahun ke depan, salah satu tantangan adalah memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman
menyenangkan. Ini sangat penting buat kami, terutama di masa pandemi ini. Orang sudah stres pandemi, jangan dibikin stres dengan apa namanya tuntutan yang tidak masuk akal, walaupun tetap harus belajar. Itulah kemerdekaan untuk menentukan yang minimum yang masih dicapai dan harus menyenangkan. Pendidikan, nah tadi kalau Ibu, terima kasih Ibu Direktur Simeo, tadi mengatakan bahwa panutan kita itu Ki Hadjar Dewantoro, kami juga menyitir bahwa menurut beliau, pendidikan adalah penyemaian benih kebudayaan. Jadi kalau pendidikan computational thinking, itu penyemaian benih kebudayaan digital. Jadi CT itu adalah core dari digital world. Next, Pak. Nah, computational thinking itu tadinya sebuah lomba untuk anak 5 sampai 18 tahun. Namanya bebras. Bebras itu artinya berang-berang, beaver, yang kenapa dalam bahasa Lituania? Karena foundernya, penggagasnya adalah seorang profesor orang Lituania, dan Indonesia sudah bergabung sejak 2016 sebagai observer, 2017 kita diterima, sekarang Indonesia menjadi anggota komunitas computational thinking 60 negara dan punya kewajiban untuk memberikan soal, hadir di workshop untuk membicarakan computational thinking dan mengadakan setiap tahun di negaranya. Berikutnya, ada website, silakan nanti dikunjungi. Nah, ini contoh untuk anak kecil, Bapak Ibu, anak itu belajar lewat hal sederhana. Contohnya kalau dilihat yang di kiri ini, sepertinya kain apa ya bahasa Jawanya selawir-selawir. Saya tidak tahu bahasa ininya. Lihat serpian-serpian kain, tapi ini dapat dipetakan menjadi DNA sequencing. Bapak Ibu lihat, ini hakikat dari pattern, mencari pattern DNA. Yang kemudian pattern ini ada patternnya lagi. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah untuk kain di sini dengan bulu-bulu. Sebetulnya mirip tapi tidak sama dengan berbagai aturan. Inilah pendekatan kami, yaitu dengan kejadian sehari-hari. Bapak Ibu bisa mendapatkan kartunya yang bahasa Indonesia sedang dalam proses cetak. Nanti untuk yang karena banyak guru SMA yang hadir, pelajaran computational thinking itu adalah belajar algoritma. Dari sini Anda mulai tahu pattern, komposisi, kemudian algoritma. Ini adalah pilar dari computational thinking. Isinya adalah strategi-strategi problem solving yang optimal. Ini nanti akan menjadi bahan kalau bisa yang bisa Anda pakai. Dan bisa di-download bukunya yang bahasa Indonesia dari website kami. Next. Semoga bisa melihat. Nah, ini contoh lagi. Perhatikan Bapak-Ibu. Ini adalah contoh dari abstraksi. Bapak-Ibu lihat di kiri. Ini kelihatannya sederhana sekali. Tom ingin berjalan-jalan mengunjungi semua rumah. Dia harus menyediakan uang. Karena kalau lewat setiap jalan, dia harus bayar, tapi kalau lewat dua kali dia tidak bayar. Ada jalan yang tidak harus membayar. Kenapa? Karena tidak ada angkanya. Perhatikanlah dari abstraksi graf ini. Sebetulnya kalau ini pelatihan yang lama, satu jam, saya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk mikir. Karena graf yang kiri itu bisa disederhanakan menjadi yang kanan. Lihat. Yang nol itu menjadi satu node cukup karena tidak perlu uang. Kemudian jalan yang, kalau ada dua jalan yang sama, 7 dengan 9 yang di kiri, itu bisa dihilangkan dan tinggal 7. Coba ayo sekarang sambil mikir berapa jalur terpendek ini. Berapa? Ada yang bisa menjawab? Berapa?
Ada yang bisa menjawab? Coba, ini soal 3 menit. Untuk anak SD, dia mengerti graf, mengerti apa namanya. Jadi ada proses bahwa graf ini kalau tidak disederhanakan, maka dia akan lebih rumit. Inilah hakikat abstraksi, yaitu membuat sebuah representasi yang penting dari yang lain. Belum ada jawaban. 3 menit sambil membaca, sambil ini. Silakan, nanti jawabannya tidak saya berikan. Saya berikan sebetulnya jawabannya itu, perhatikan Bapak Ibu, dengan jalan seperti ini, dan kalau balik tidak membayar, maka itu jalan yang paling singkat itu adalah 6, kemudian 7, 7, 9. Ya. Perhatikanlah 6, 7, 7, 9, maka semua rumah terkunjungi. Jadi 6 tambah 7, tambah 7, tambah berapa? 9. Ini menarik sekali karena dari graf yang ruwet disederhanakan. Ini adalah hakikat abstraksi. Mencari sesuatu yang lebih penting dan sederhana karena menghilangkan bagian yang tidak penting. Berikutnya, inilah soal bebras. Ini soal menari. Ini menarik sekali. Kalau Bapak Ibu mau ngajari animasi, maka dia harus menulis algoritma. Karena sempitnya waktu, saya tidak memberi kesempatan. Ada aturan bahwa hanya terjadi satu pergerakan, maka pada langkah ketiga yang mana? Ini Anda bisa mencari, mengurutkan dari 5 ini sebetulnya animasinya seperti apa, inilah algoritma. Jadi dengan cerita yang lucu-lucu, inilah computational thinking. Next. Jadi Bapak Ibu, setelah mendapatkan sense, apa itu tantangan bebras? Tantangan bebras itu adalah sekumpulan soal yang dibaliknya karena kami orang informatika akan menjadi kelihatan informatikanya. Bagi orang matematik nanti dari teori grafnya. Kemudian nanti dari segi orang desain dari animasinya. Sesuatu benda itu bisa dilihat dari berbagai bidang. Itulah nanti hakikat anak-anak belajar. Karena misalnya Anda tahu hidroponik, itu bisa dilihat fisika, aliran airnya, tumbuhnya tanaman, ada biologinya, kemudian mengatur jarak dan sebagainya itu matematika, perhitungan nutrisi, pemodelan itu matematika. Perhatikan inilah STEM. Nah, soal bebras itu khusus dari persoalan sehari-hari. Mereka akan belajar informatik tanpa sadar dan bisa menjawab tanpa belajar teori dulu. Jadi seperti tadi, anak bisa berenang tanpa belajar teori berenang. Pendek, 3 menit, menarik dan apa? Lucu. Berikutnya, soal-soalnya Anda bisa mendownload dari link yang saya berikan. Nah, Bapak Ibu, anaknya nanti bisa diikutkan lomba, tapi lomba itu yang 3 menit dan seterusnya hanya untuk memancing ketertarikan. Karena setelah lomba bisa dipakai untuk belajar computational thinking dalam sebuah diskusi Socrates. Anda mengenal itu pertanyaan pemantik. Mengapa jawabnya yang ini? Kenapa kok ini salah? Tadi kenapa kok 29? Kenapa Anda B? Kenapa bukan A? Dan seterusnya. Perhatikanlah, ini akan menjadi bahan belajar dari 3 menit lomba, maka akan menjadi satu soal. Itu bisa menjadi case study 15 sampai 30 menit sambil mengkonstruksi pengetahuan dan menggali, mengasah keterampilan berpikir computational. Nah, untuk mengembangkan kreativitas buat guru yang sudah pernah ikut
presentasi saya, harusnya berikutnya itu sudah bisa bikin varian-varian soal sendiri. Diharapkan akan menginspirasi guru dalam membuat soal. Kemudian anak itu bisa menjawab berkolaborasi, yaitu satu soal mereka diskusikan. Kamu tadi jawabannya kok ini, kenapa aku tidak kepikir ini. Jadi itulah membentuk berpikir kritis. Itulah pembelajaran yang kami harapkan untuk computational thinking. Bukan hanya menebak, ini ada soal jawabnya A, B, terus cuci tangan. Bukan itu. Tetapi kenapa menjawab itu? Next. Nah, jadi soal HOT ini, bebras, itu soal high order thinking. Diharapkan kalau dia berlatih berkali-kali akan terasah, tidak bisa dihafal karena setiap tahun kami selalu membuat soal baru. Karena soal HOT itu lama-lama, kalau itu-itu terus, maka bisa dihafal. Maka kayak itu tadi, Bapak Ibu kalau ada grafnya si Tom jalan-jalan, itu coba bisa langsung diganti angkanya, diganti mana yang nol, diganti mana yang batu. Maka anak dengan satu soal bisa bermain-main seperti anak kecil mainan Lego. Dengan blok yang sama, dia bisa membuat bermacam-macam benda. Itu sebabnya Lego itu dipakai sebagai salah satu tools untuk belajar computational thinking. Di PAUD, anak itu dengan lilin itu bisa membentuk apapun. Inilah yang sangat penting, tapi kalau Lego itu tangannya, motoriknya yang bergerak, Bapak Ibu bisa bayangkan ini otaknya yang berfungsi. Mainnya bukan hanya otak, tetapi pikirannya yang jalan menalar yang disebut dengan tinkering. Jadi tinkering itu adalah mengutik-utik pemikiran. Inilah yang perlu ketika belajar tingkat tinggi dan itu dilakukan lewat bebras. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu apa itu computational thinking. Next, ya cuma ini. Next. Nah, kalau ingin gabung, kebetulan Bebras ini mendapat grant dari Google, silakan dicatat kalau perlu di capture. Silakan mendaftar, kami dapat grant untuk melatih 22.000 guru di seluruh Indonesia. Jadi nanti tolong itu dicatat s.id pandai BDG. Ini adalah untuk kalau Anda mau join, silakan menghubungi Bandung yang diampu oleh 10 universitas di sekitar Bandung. Bagi yang di Lombok, Nusa Tenggara, itu ada di Lombok. Kami 60 universitas seluruh Indonesia sedang mengadakan gerakan ini. Pandai itu adalah singkatan, yaitu guru era apa? Digital. Gerakan kami namanya Gerakan Pandai. Jadi Gerakan Pandai itu guru era digital. Inilah yang akan kami lakukan selama 2 tahun ke depan sampai bulan September atau November. Next. Nah, sekarang baru kita tahu teori, masuk teori. Karena belajar zaman sekarang, Bapak Ibu, itu tidak apa namanya bukan orang itu teori baru praktek. Tapi boleh aja orang praktek baru teori. Contohnya klasifikasi daun. Kalau zaman dulu itu anak-anak ini ada jenis daun. Satu tipe ini, satu dengan ini. Kalau zaman sekarang anak dilempar ke hutan, dia ngumpulin daun, dia bikin klasifikasinya sendiri, nanti baru dikasih teori. Ini adalah salah satu cara untuk apa namanya belajar dengan apa inquiry. Jadi dia tidak teori dulu, tetapi langsung praktek dan dari praktek dia mengkonstruksi pengetahuannya. Inilah cara, bukan baru ya, cara yang dipercaya bahwa akan membuat anak mikir, tidak hanya ngapal.
Jadi inilah, dan computational thinking itu hakikatnya problem solving. Problem solving ini tidak bisa langsung dikasih ke komputer. Walaupun solusinya kalau nanti banyak harus dengan komputer. Tadi itu sebetulnya mencari Tom jalan-jalan itu adalah mencari jalur. Contohnya zaman sekarang dipakai untuk Gojek atau Grab, mencari jalan ketika mau mengantar suatu paket. Dia harus cari jalan yang tidak terhalang, bukan searah, yang paling pendek supaya bensinnya irit. Nah, kalau dari kecil mainan itu untuk anak-anak di atas kertas, kalau sudah jadi apps, mobile apps, itu menjadi graf yang jutaan node dan pilarnya itu AADP. Yaitu apa? Abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pattern. Semua nanya apakah harus semua? Belum tentu. Karena beberapa mungkin hanya dekomposisi. Contohnya orang biologi. Ketika dia berbicara tubuh manusia, itu dekomposisi. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Fungsinya apa? Abstraksi, menggambar. Contohnya boneka itu bukan manusia benar. Maka itulah abstraksi. Algoritma itu bagaimana makanan dicerna. Anak harus belajar bagaimana proses pencernaan itu adalah algoritmik. Lama-lama kalau dia mengerti pencernaan manusia, dia bisa pencernaan makhluk lain. Itulah belajar pattern. Dan di kurikulum yang lain itu 4 pilar utama. Ada yang langsung menambahkan, yaitu mengevaluasi dan melakukan pemodelan dan simulasi. Bapak-Ibu perhatikan bahwa computational thinking membutuhkan manusia dan harus optimal. Dalam waktu singkat, computational thinking ini ilmu kepepet. Kepepet itu apa ya? Artinya kalau Anda itu punya resources terbatas, harus bisa. Kayak sekarang ini kepepet virus COVID, kita harus berjuang untuk hidup. Kalau duitnya sedikit, bagaimana bisa kenyang dan tetap bergizi? Kita harus menyelesaikan semua constraint itu. Saya selalu pakai yang banyak orang katanya gampang, nyambel. Kalau Anda bikin sambel 5 cabe, Anda pakai cobek. Kalau Anda nanti punya tamu 20 orang, Anda pakai blender kecil untuk nyambel. Tapi kalau Anda catering yang mau undangan 1000 orang, Anda tidak pakai blender rumahan. Tapi pakai blender yang untuk profesional. Itulah computational thinking. Nyambel itu adalah penyelesaian persoalan. Next. Computational thinking itu untuk semua, Bapak Ibu, dan praktek. Jadi berpikir itu bukan teori filsafat. Ini intinya, yaitu bahwa ada untuk data, untuk modeling, computational problem solving, dan berpikir sistemik. Walaupun dari kecil. Anak-anak itu bisa belajar dari berkebun. Karena berkebun itu sudah sistem. Ada tanaman, ada tanah, banyak tanaman. Masak itu sudah sistemik. Jadi kalau SD belajarnya berkebun, nanti kalau dimasuk ke IPB, dia akan belajar pertanian yang profesional. Makanya kalau nanti kecil dia mainan membuat animasi pakai Scratch, kalau gede dia menjadi software developer. Itulah hakikat dari computational thinking. Next. Apa yang bukan Siti? Siti itu bukan programming, bukan hafalan, tapi mengintegrasikan. Ada irisannya dengan bidang lain, dengan matematika dan sebagainya. Maaf saya cepat karena waktunya habis. Berikutnya. Nah, mendorong anak untuk memilih mana yang dilakukan, efisien, mencari solusi yang umum, dan mengetahui keterbatasan dan constraint-constraint yang ada di dunia ini. Berikutnya, bagaimana caranya belajar? Tadi salah satu dengan latihan kecil itu bebas, dengan mainan data, nanti saya tunjukkan, dengan memprogram, bukan coding.
setiap sesi ini bisa menjadi satu, kalau nanti menjadi silabus persiapan guru, satu ini bisa menjadi kira-kira 3-4 pertemuan. Dengan mainan modeling simulasi dari lab yang tadi pagi saya berikan, itu Anda akan bisa tahu bagaimana memainkan model, melakukan simulasi untuk mengambil keputusan. Berikutnya, ini contohnya di luar bebas. Anda bisa latihan pakai membuat sandwich. Kalau sandwich ini mau ditumpuk lebih banyak, bagaimana mengubah algoritmanya. Yang kanan itu analisis data untuk anak PAUD, untuk anak kelas 1. Itu membaca adalah seperti ini. Berikutnya. Kemudian analisis data itu bukan langsung pakai angka, tapi bisa pakai permen, pakai kedele, pakai jagung, untuk biji-bijian. Ini untuk mengenalkan statistik. Inilah pendekatan pembelajaran zaman sekarang. Menarik anak bermain. Nah, kalau bermain nyata seperti ini, sulit untuk online. Ini akan menjadi hambatan. Maka ciptakanlah permainan-permainan. Setelah itu Anda harus percaya anaknya merefleksikan, kemudian membuat laporan dalam bahasa kanak-kanak yang menunjukkan evaluasi dirinya. Berikutnya, minta waktu sebentar Pak. Ini adalah contoh tes membaca, lihat. Membaca di PISA itu membaca graf. Jadi anak 15 tahun. Saya tidak yakin ini kalau diberikan ke anak SMA aja itu akan bisa. Karena tidak hafalan. Seperti kalau ada kalimat, ini si Didi, pertanyaannya ini siapa, itu akan mudah. Tetapi ini penuh dengan penalaran. Nanti Bapak Ibu lihat, karena lihat ini misalnya tahun berapa gambar pertama mulai, itu sudah melakukan estimasi. Karena akan kelihatan. Berikutnya, contoh untuk matematik. Ini di kiri, ini ada algoritmanya. Kemudian mengestimasi luas. Kalau dulu, zaman saya kecil, panjang 5, lebar 4, berapa luasnya? Gampang, karena panjang kali lebar. Inilah ada ambiguity, karena diketahui skala, Anda harus mengestimasi luasnya pulau ini berapa. Zaman sekarang itu seringkali bukan angka eksak. Inilah anak kita sulit menjawab karena tidak dilatih. Ini contoh soal matematika. Berikutnya, contoh soal sains ini sangat pemodelan dan simulasi. Ini membutuhkan computational thinking, membutuhkan penalaran. Saya pikir sudah habis ya Pak, karena keterbatasan waktu. Ini mengenai pemodelan bagaimana gigi makin lama makin rusak. Sambil dia belajar kesehatan gigi, dia mikir, maka dia bisa memodelkan. Diberikan contohnya, ini adalah untuk anak 15 tahun, SMP. Berikutnya, nanti Bapak-Ibu pelajari sendiri, renungkan. Dan Bapak-Ibu sebagai pengetahuan, tahun 2021, computational thinking itu diinfus. Kalau Bapak-Ibu perhatikan, soal literasi, math, dan apa numerasi tadi itu, dan science, itu mengandung CT. Jadi CT ini harus Bapak-Ibu masukkan sebagai salah satu ingredient, suplemen dari pelajaran apapun. Itu penutupan dari saya, Pak. Terima kasih. Maaf, ini lebih sedikit. Terima kasih, Bu Inge. Nggak apa-apa, Ibu. Habis kan? Sudah habis kan, Pak, slide-nya? Coba. Oke, tipek ini nggak penting karena hanya penjelasan dari yang tadi. Berikutnya, ada dua slide. Ini definisi tidak akan saya bacakan karena slide-nya dibagi. Dan banyak paper yang bisa Anda baca. Terima kasih, Pak. Ayo sekarang tanya jawab, mungkin ada yang penasaran tentang computational thinking.
Baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian para peserta webinar kita. Ini sangat insight sangat menarik sekali dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada juga insight baru ya bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu, informasi juga beberapa waktu yang lalu kami ini dilatih langsung oleh Bu Inge dan itu sangat menarik sekali Bapak Ibu pelatihannya mengenai Citi dari Bebras ini. Baik Ibu, kita langsung ke tanya jawab ya Bu. Siap. Ini ada pertanyaan pertama itu langsung dari Ibu Ramadana. Sudah ada Ibu Ramadana? Kalau gitu saya bacakan dulu ini dari penanya lain. Mungkin Bu, mungkinkah Citi diterapkan untuk anak ABK seperti autis kid salah satu contohnya? Bisa, tetapi harus tadi itu di teori tipek. Kalau Anda tahu, pedagogi itu harus dikenakan ke kondisi siswa. Jadi percuma Anda itu mengajar materi hebat-hebat kalau anaknya tidak dalam kondisi bisa menerima. Maka itu sebabnya di tipek itu kalau Anda lihat bahwa mengerti kondisi anak seperti sekarang ini kondisi pandemi. Salah satu contoh yang paling nyata kalau anaknya nggak punya HP, ya udah mesti pakai print out gitu kan. Anak autis itu somehow seperti anak nggak punya HP atau anak yang tuli itu harus diajar jangan dengan dengan audio, tetapi harus dengan bahasa isyarat atau gerakan. Bisa tetapi harus didesain secara khusus untuk guru-guru pendidikan luar biasa. Silakan mungkin itu harusnya bekerja sama dengan sekolah pendidikan luar biasa untuk menciptakan semacam goal lab Z yang saya kasih tahu tadi untuk anak autis, untuk anak yang lain berkebutuhan khusus. Terima kasih Pak. Itu baik, jawabnya. Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga tadi itu sudah menjawab dari pertanyaan dari tadi anonimus sayangnya. Sekarang kita ke penanya langsung Bu, sudah bergabung dengan kami Ibu Rahmadana dari BPP PAUD. Halo Ibu Rahmadana. Ya, tolong singkat ya Bu pertanyaannya. Ibu Rahmadana silakan. Di unmute Bu. Ya halo. Ya, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang untuk wilayah Makassar. Suara saya didengar enggak? Bisa, ada, mungkin Bu, ada. Videonya dimatikan atau ini supaya bisa lebih jelas, Bu. Ya, halo. Ya, sudah Bu. Langsung Bu. Iya, ya. Untuk Bu Dr. Inggriani Lim ini, kebetulan untuk computational thinking ini hal baru bagi kami di pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal. Nah, dalam keseharian kami di pekerjaan, kebetulan saya seorang PNS Bu, ya, dan bekerja di BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan namanya, itu keseharian kami menghadapi masyarakat yang bukan persekolahan. Jadi selain PAUD, ada pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, serta masyarakat yang buta huruf. Otomatis kami harus pintar-pintar mengembangkan model pembelajaran bagi mereka yang notabene kesehariannya itu mereka sudah tidak mau belajar, tapi diharuskan untuk belajar supaya tidak menjadi bodoh seterusnya. Seperti itu. Nah, jika kami mau menerapkan computational thinking ini kepada mereka, kiat apa sih yang kami harus lakukan? Apalagi computational thinking ini kan belum begitu kami kuasai. Sekilas saya hanya mengetahui bahwa Citi ini sangat membantu kami untuk bagaimana mereka bisa menyadari atau bisa memetakan permasalahan yang mereka hadapi. Seperti mudah-mudahan saya tidak salah persepsi dengan Citi ini. Jadi itu yang kami harapkan, bagaimana sih bisa menerapkan Citi ini kepada mereka yang pada penerapan kami bukan hanya masyarakat tapi guru-guru PAUD
dan tutur-tutur itu yang kami harus hadapi juga. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, apakah Siti ini bisa kami terapkan di dalam model pembelajaran jika kami mau membuat sebuah model pembelajaran yang baru kepada mereka? Seperti Ibu, Ibu. Baik, Bu, untuk pertama, karena untuk mengetahui kondisi lokal, kami itu punya Biro Bebras. Itu adalah universitas yang bekerja sama dengan Bebras. Silakan menghubungi Universitas Negeri Makassar. Dan PIK-nya itu ada di bebras.or.id. Nanti akan ada Biro Bebras, akan ada orangnya. Baik. Karena harus ini program yang khusus kan, harus detailer dan sebagainya pertanyaan Ibu. Terus model pembelajarannya tidak aneh-aneh Bu, seperti kata Mas Menteri, berani bertanya, berani mencoba, berani berkarya. Cuma berkaryanya itu karya pikir, bukan karya bikin apa namanya barang fisik. Orang informatik itu adalah untuk berkarya buah pikir. Karena sebuah source code, sebuah animasi, itu tidak ada barangnya. Dia itu hanya barang digital. Jadi itulah, silakan Bu menghubungi karena saya waktu yang terbatas, saya tidak bisa sangat apa detail. Tapi kalau untuk PAUD mau dikembangkan sendiri, kami sudah punya kartu-kartu Bebras itu tadi, flashcard yang bisa dimanfaatkan. Akan terbit dalam 2-3 bulan ke depan. Untuk semua Bapak Ibu guru, pemerintah itu sedang mengerjakan bahan untuk literasi dan numerasi yang akan dibagikan dan sangat menyenangkan, believe me. Jadi nanti di samping anak itu belajar mapel, kan akan ada namanya literasi dan numerasi, itu generic skill yang harus dikuasai setiap anak. Tunggu aja sebentar lagi akan dirilis, terutama yang bisa di-print untuk anak-anak yang tidak bisa punya apa punya jaringan internet dan tidak punya HP dan sebagainya. Jadi pakai flashcard itu tadi. Tidak ada model pembelajaran yang aneh-aneh. Dari dulu ngajar itu ya dengan hati, kemudian ngerti konten, ngerti apa pedagoginya. Demikian Bu, semoga terjawab. Baik, moderator, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Lim, Bu Inga dan Ibu Rahmadana dari BP Paudikma Sulawesi Selatan. Ibu, pertanyaan selanjutnya ini ada bagaimana cara menerapkan Siti di sekolah dasar, Bu? Dengan bermain, dengan sukaria. Kadang-kadang dengan gerakan fisik. Contohnya belajar mengurut data. Kalau kita kan main Excel, main gitu. Kalau ini anak-anak coba urutkan tinggi badanmu. Maka dia bergerak-gerak, berbaris. Kami menciptakan banyak games yang menyenangkan. Jadi apa namanya kegiatan unplug, tidak pakai komputer. Tapi dengan bermain. Kalau orang ngerti ilmunya, gurunya, dia bisa menciptakan permainan-permainan menarik berdasarkan keilmuan tersebut. Kami sedang bikin beberapa buku dan itu tadi. Untuk SD bermain, banyak tanya, menyenangkan, riuh rendah, anaknya kesana kemari, bukan duduk manis dengan apa namanya, begini Pak, itu tidak gembira ya. Terus dikasih kartu, bukan untuk judi ya kartunya, tapi kartu Bebras itu tadi, dipikir, mewarnai. Jadi refleksi dirinya itu bukan dengan kata-kata kalau SD kecil, tapi dengan menggambar. Kalau senang itu dengan ikon, emotikon dia tertawa, dan seterusnya. Itu cara untuk anak SD, menyenangkan. Jadi bukan menakutkan, tapi tetap disiplin. Itu intinya. Karena hakikat merdeka itu bukan terus merdeka segala-galanya. Merdeka berkreasi dalam kerangka aturan dan disiplin serta rutin. Itu keywordnya. Jelas ya Pak? Mungkin kalau mau nanti khusus untuk SD, kita bisa bikin seminar bermain sambil belajar untuk computational thinking. Saya punya narasumber dan guru-guru hebat di Bandung yang menciptakan beberapa permainan untuk bisa ditiru.
Gitu, Pak. Ya. Jadi Siti itu tidak melulu tentang dengan komputer ya, Bu ya? Oh, tidak. Karena apa yang ada di pikiran itu nanti bisa dijalankan. Dan supaya bisa dijalankan dengan komputer, harus bisa dijalankan manusia kalau kecil. Jadi ya, anak itu sebelum program robot, saya lihat itu bahan Singapura itu robotnya canggih, maka anak itu jadi robot dulu. Yang diprogram temannya, gitu kan, Pak? Tentunya ya, tidak bisa secanggih robot, tetapi itulah yang hakikat belajar itu harus mengalami. Experiential based learning. Karena kalau kita tidak mengalami, itu belajarnya tidak mantap. Cuma yang di awang-awang saja, gitu, Pak. Jelas ya, Pak? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Itu tadi pertanyaan dari Kori, Ibu Kori Azizah. Nah, ini, Bu, ada pertanyaan dari para dari YouTuber, Bu. Dari penonton YouTube kami. Itu dari Bapak Ainal Yakin Ahmad. Bagaimana cara mengajarkan soal HOTS kepada anak yang LOTS, yang lemah, Bu, kemampuannya lemah? Tidak ada anak yang lot itu karena belum diasah. Jadi perhatikanlah, Bapak Ibu baca di soal PISA. Itu kalau ada satu soal, itu pertanyaannya 5 jenjang atau 6 jenjang. Jadi kita harus mulai membuat namanya scaffolding. Anak tangga, dan kalau Bapak Ibu lihat orang bikin bangunan, itu mulai dari bangunan semacam kayu. Yang kalau bangunannya jadi, dia dirobohkan. Jadi anak itu, ya tentunya semua anak tidak bisa sangat hot. Tetapi kalau dia sampai ke level tertentu, maka bisa dilatih, Bapak Ibu. Anak itu tidak dilatih bergerak sehingga kasih makan terus, dia akan gendut dan tidak bisa bergerak. Padahal kalau dia dikasih makanan sehat, tiap hari lari pagi senam, dia akan terengginas. Betul enggak, Pak? Jadi kalau anaknya lot itu kebanyakan dijejelin ilmu, suruh ngapal, sampai gendut, kemudian dia tidak bisa bergerak. Itulah, Pak. Jadi hot itu pikirannya yang terengginas, tangkas. Semoga Bapak-Ibu setuju ya. Setuju, Ibu. Sip. Baik, ini ada dua pertanyaan terakhir, Bu, ya, sebelum kita sampai di akhir sesi. Yang pertama, ini ada dari Ibu Rian Susanti. Bagaimana cara menerapkan Siti pada pembelajaran jarak jauh, Ibu? Kan sekarang lagi masif nih, Bu, dari masa pandemi. Karena belajarnya dari rumah. Nah, bagaimana cara menerapkan Siti-nya, Bu? Ya, begini. Kalau jarak jauh itu kan ada yang online, ada yang tidak online. Ada yang sinkronus, tidak sinkronus. Kalau anak itu sebetulnya belajar computational thinking, itu mikir, itu tidak bisa dengan banyak gerakan dan sibuk senewen pulsanya habis, internetnya putus, gurunya dengar atau tidak, gitu kan, Pak? Jadi harusnya nanti pembelajaran jarak jauhnya, anak itu dikasih tugas, bekerja, tapi dia harus bisa menceritakan bagaimana dia menyelesaikan tugas. Jadi bukan hanya hasil yang penting. Itulah kunci dari lembar kerja siswa. Jadi pinter-pinternya guru membuat lembar kerja siswa. Kalau perlu ditulis, kemudian diambil. Jangan semua tugas pakai WA, pakai foto, pakai seperti itu. Jadi kombinasikan antara menulis, menggambar, bermain yang saya percaya dia lakukan dan diawasi oleh orang tua, itu jarak jauh untuk berpikir itu tidak online sinkron terus-menerus. Bisa gila Bapak Ibu kalau kayak gitu dan tidak bisa mikir. Coba air itu kalau bergerak terus tidak pernah bisa bening. Berpikir itu harus hening, mengendapkan, dan diam. Anak itu membaca sendiri, mencerna, menceritakan apa yang dia baca, menyarikan abstraksi itu tadi, menyatakan kemiripannya dengan apa yang sudah saya baca minggu lalu, itu pattern. Buku itu dibaca tiap bab, itu dekomposisi.
lihat di setiap kehidupan sehari-hari dan belajar ada Siti. Jelas ya Pak ya? Bu, ya. Baik. Ibu ini mungkin terakhir ya Bu ya, dari Ibu Danielta Tarigan, Ibu atau Bapak mohon maaf ini, dan di SMAK Ricci. Apakah untuk mempersiapkan Siti, kita lebih dahulu mendesain thinking-nya untuk mempersiapkan pembelajarannya, Bu? Tadi itu saya katakan bahwa belajar thinking ini kayak belajar berenang, kayak menari. Tapi yang menari pikirannya lemah gemulai yang tidak kelihatan. Jadi tidak ada teori, langsung mencoba dengan soal-soal hot. Kalau Bapak-Ibu masih belum tahu soal hot, download buku Bebras. Anda nanti akan kelihatan bebras.or.id. Nanti saya berikan lagi link khusus untuk mendownload pembahasan soal. Lama-lama Anda tidak bisa bergantung ke kami. Harus bikin soal sendiri. Yang sesuai. Kalau anak nelayan diajari nangkep ikan dan sebagainya. Kalau daerah pariwisata ajari bagaimana UKM menghandle pariwisata. Kalau pertanian, maka harus diajari bagaimana padiku bisa tumbuh dalam waktu singkat menghadapi wereng yang sehari-hari. Jadi mulai dengan soal kami itu hanya starter. Kalau bikin roti itu babonan ragi yang kecil. Harus Anda kembangkan menjadi roti yang berlipat ganda. Tidak hanya malah ragi ini mati. Karena itu terus yang dikasih. Nanti dari hot menjadi lot. Kalau seperti itu. Begitu ya Pak ya. Silakan, harus semangat. Jadi kalau berpikir itu gurunya harus juga berpikir. Hari ini soal baru apa ya? Isu menarik hari ini apa ya? Jadi pelajaran itu sebetulnya sama. Tapi kasusnya ganti-ganti. Itulah belajar computational thinking. Sekian ya Pak. Ya Bu. Ibu mohon maaf, ini satu lagi Bu. Ini ada agak menarik menurut saya Bu. Yep. Supaya, ini dari Pak Irwan Simanjunta. Supaya pengalaman belajarnya tidak diawang-awang, apakah tidak seharusnya siapkan dulu infrastrukturnya Bu? Bagaimana membayangkan anak-anak belajar komputer dengan buku teori tanpa melihat komputernya? Bapak Ibu, saya itu belajar komputer namanya mainframe tidak punya mesin. Bisa. Jadi gini, kalau Anda selalu mencari apa yang tidak ada, maka Anda tidak pernah memulai. Ada satu, nanti saya tuliskan, belajar komputer itu bisa tanpa komputer. Kalau pikiran Anda harus ada ini, ada itu, banyak menuntut baru maju, bukan dengan apa yang ada, saya maju, itu Kid Indonesia tidak pernah akan maju, dan muridnya akan selalu menjadi pengikut. Jadi menurut saya guru itu harus merdeka untuk berinovasi mencapai tujuan pembelajaran dengan apa yang ada dan optimal. Itulah computational thinking, ilmu kepepet. Jadi hanya bisa dijalankan oleh orang kepepet. Kenapa? Karena kalau kepepet, adrenalin kita terpacu, kita semangat. Coba, orang kalau takut dikejar harimau, itu bisa meloncat 10 meter yang kondisi biasa tidak bisa. Jadi jangan mengeluh, lakukan apa yang Anda bisa dengan yang ada. Tadi itu, belajar teori Mendel itu ambil kacang-kacangan, biji-bijian, dan seterusnya. Nanti akan banyak sekali contoh bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan dengan yang ada di sekitar kita. Itulah CS Unplugged. Tadi anak itu menjadi robot karena saya tidak punya robot. Manusia itu robot ciptaan Tuhan. Jadi why not? Dia agen pemroses informasi. Jadi mari para guru, kita harus semangat kalau ilmu kita kuasai dengan apapun di sekitar kita. Kita bisa mengajar. Maju guru Indonesia. Merdeka. Dan terikat infrastruktur. Ya. That's the point. Gitu ya Pak ya.
Ya Bu, terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaannya masih banyak Bu, tapi mungkin karena waktu jualah yang membatasi kita. Semoga sudah diwakili tadi beberapa pertanyaan oleh jawaban oleh Bu Inge ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Mungkin saya sedikit bacakan konklusi terakhir dari sesi kita pagi ini. Jadi zaman sekarang itu guru tidak hanya harus pandai pedagogical content knowledge-nya Ibu ya, tapi harus mengerti juga teknologi yang dipakai. Apalagi sekarang kita zaman lagi VUCA ya Bu ya, volatile, uncertainty, complex, dan ambigu sekarang itu. Dan satu yang pasti Bapak Ibu, CT itu bukan programming dan hafalan ya Bu ya. Ya, itu yang penting. Baik Ibu dan Bapak Ibu tadi juga ada pertanyaan mengenai gerakan pandai, Bapak Ibu bisa akses di s.id/pandai-bandung. Itu tadi sudah saya cek, itu formulir pendaftaran ya Bu ya. Untuk informasinya ada di s.id/googlepandai. Nah, itu di informasi mengenai gerakan pandai yang dikembangkan oleh teman-teman Bebras Indonesia. Yang mana kegiatan ini disponsori oleh Google dan targetnya 22.000 dan 2 juta siswa ya Bu, tadi saya baca di informasinya. Ya. Baik, Bapak Ibu, sayang sekali sebenarnya sesinya sangat menarik. Jangan lupa Bapak Ibu masih ada webinar lainnya yang mungkin akan kami undang lagi Bu Inge dan tim Bebrasnya. Selain dari program CT yang dikembangkan oleh Bebras, Simo Kitab Design juga mengembangkan program Computational Thinking untuk guru-guru di Asia Tenggara. Baik, terima kasih Ibu Inge atas kesempatannya dan materi dan insight yang sangat-sangat luar biasa. Beri applause dong teman-teman di ruangan. Terima kasih semuanya. Itu saya berikan link ya untuk download buku gratis kami. Ah, terima kasih Ibu. Ya, dan menghubungi Biro. Ya, siap. Sampai jumpa. Selamat merdeka. Merdeka Ibu. Oh, ya. Semangat belajar dengan apa yang ada. Terima kasih Pak. Ya Bu, atur nuhun. Atur nuhun Bu. Baik Bapak Ibu, itulah sesi kita yang pertama dengan Ibu Dr. Ingriani Lim. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Bebras Indonesia. Tadi sudah disampaikan Bebras itu adalah perkumpulan computational thinking yang terafiliasi dengan Bebras Internasional. Bapak Ibu yang menanyakan materi, jangan khawatir, kami akan bagikan materinya di akhir webinar ini. Tetap stay tune ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke sesi kedua Bapak Ibu. Pembicara kita yang kedua ini adalah Ibu Desi Merisa Susanti. Sudah hadir bersama kita. Halo Ibu Desi. Ya, halo. Ya, baik Ibu. Sudah hadir bersama kami Ibu Desi Merisa Susanti. Ya. Saya bacakan sedikit biodatanya. Ibu Desi ini orang Bandung asli ya Bu ya. Beliau ya, merupakan guru SDN 196 Sukarasa Bandung. Pendidikan terakhir beliau adalah di Magister Bidang Pendidikan Dasar. Kemenyapannya IPA dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau memiliki spesialisasi di PGSD dan juga IPA. Beberapa capaian terakhir dari beliau adalah beliau mengikuti pertukaran guru Indonesia-Korea. Nah, ini diselenggarakan oleh MOI Korea. Kemudian juara 3 guru berprestasi tingkat nasional tingkat Kota Bandung. Dan tadi ada juara 1 OSN ya Bu ya? Iya. OGN ya. Oh, Kota Bandung ya. Iya Bu, di Kota Bandung. Iya, juara 1 OGN tingkat Kota Bandung. Baik, Ibu Desi, tanpa untuk mempersingkat waktu dan biar diskusinya lebih banyak nanti kami persilakan Ibu untuk mempresentasikan paparannya. Silakan Bu Desi. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sekis karena memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi pengalaman mengajar saya terutama di masa pandemi ini. Dan apa ya, jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bu Inge barisan. Kalau Bu Inge itu begitu high tech ya dengan CT-nya, kalau saya lebih ke hands on activity gitu. Ya, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Saya mencoba menyampaikan sedikit pengalaman mengajar saya selama pandemi kemarin, terutama di bidang IPA-nya.
Nah ini mungkin juga ini tadi ada disinggung ya oleh Ibu Inge, bahwa sebenarnya ini adalah tantangan bukan hanya di masa pandemik, tapi tantangan pembelajaran ini juga menjadi tantangan pembelajaran kita sekarang gitu. Yang pertama tadi keterampilan abad 21, kalau Bu Inge tadi menyampaikan ada 4C, kalau untuk di SD Bu kita masih fokus di 4C gitu. Di kemampuan critical thinking, kolaborasi, komunikasi dan creativity. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran hot, tadi juga sudah Ibu bahas ya. Dan salah satunya juga kita sekarang banyak membahas dan mencoba mengaplikasikan pembelajaran STEM gitu. Dan ini juga perlu diketahui bahwa saya mendapatkan banyak inspirasi itu salah satunya adalah dari mengikuti kegiatan-kegiatan SEKIS yang saya coba implementasikan dan diaplikasikan di sekolah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah life skill dan literasi. Ini juga tadi sudah dibahas juga ya oleh Bu Inga gitu. Literasinya terutama di literasi membaca, kemudian literasi numerasi. Kemudian yang berikutnya adalah, betul Bu, tadi juga Bu Inga sudah bahas ini ya, bagaimana menyajikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, ya, tapi juga bermakna, meaningful and joyful. Nah, selain itu juga untuk Kota Bandung, kami punya Aki Bagi. Nah, salah satu hal yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung mulai dari masa pandemi kemarin termasuk juga di semester ini adalah adanya Aki Bagi. Apa sih itu Aki Bagi? Aki Bagi itu adalah aktif, kolaboratif, integratif, dan berkarakter Bandung Masagi. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu ya karakter Bandung Masagi ini fokus ke silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wewangi. Silih asih ini mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan silih asah itu bagaimana kita berkolaborasi untuk bisa saling mencerdaskan. Kemudian silih asuh, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk saling mendampingi dan akhirnya bisa menyampaikan hal-hal positif kepada banyak orang. Nah, kemudian yang berikutnya dalam proses pembelajaran jarak jauh, kalau mungkin sekarang istilahnya itu BDR, saya juga mencoba tetap mengacu kepada hakikat pembelajaran sains atau hakikat pembelajaran IPA. Karena mungkin terkadang kita melupakan hakikat ini gitu. IPA, bukan hanya IPA, mungkin pada pembelajaran yang lain juga lebih banyak kadang disajikan menjadi sebuah sastra gitu. Sastra IPA. Padahal hakikat pembelajaran sains yang saya pahami itu ada tiga. Yang pertama adalah sains sebagai produk, yang kedua adalah sains sebagai proses, dan yang ketiga adalah sains sebagai sikap. Nah, poin yang pertama ini, sains sebagai produk, dalam pelajaran IPA kita mengajarkan kepada anak-anak mengenai fakta, konsep, hukum, dan teori yang semua itu adalah merupakan hasil kajian-kajian peneliti-peneliti terdahulu yang kemudian dikemukakan oleh para ahli. Nah, dalam pembelajaran, khususnya untuk saya di tingkat SD, bagaimana menggiring proses pembelajaran ini agar anak mampu dan terbiasa untuk memahami bahwa ilmu itu adalah sebuah produk dan bagaimana kita bisa sama-sama mempelajarinya untuk mencari kemudian mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Maaf. Kemudian yang kedua, sains sebagai proses. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya fokuskan kepada tiga keterampilan proses. Yang pertama adalah keterampilan proses dalam mengamati. Kemudian yang keduanya adalah merencanakan dan melaksanakan percobaan. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana anak-anak mampu mengkomunikasikan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang ini, saya minta anak-anak mengkomunikasikannya baik secara lisan maupun tulisan berupa laporan sederhana. Dan yang ketiga, ini adalah sains sebagai sikap. Gitu. Nah, hakikat sains sebagai sikap ini salah satunya adalah dari sains itu sendiri gitu. Kita memahami bahwa kebenaran dalam sains itu sifatnya tentatif. Salah satu contohnya adalah ketika dulu kita mengetahui bahwa
Pluto itu adalah bagian dari planet kita. Ternyata setelah ditemukan data dan fakta, ternyata Pluto bukan bagian dari tata surya kita gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada banyak-banyak sikap ilmiah yang mencoba dikembangkan untuk anak-anak ini, meskipun belajar dari jarak jauh, kita mencoba tetap menggali, terutama dari sisi kritisnya, kemudian bagaimana dia menjadi seorang yang objektif, jujur, dan bertanggung jawab. Gitu. Ya. Dalam proses pembelajaran ini, karena tadi dari Aki Bagi itu ya, salah satu permintaan dari distrik adalah bagaimana selama masa pandemik ini kami guru-guru mencari kade-kade yang esensial, kemudian dibuat menjadi sebuah pembelajaran yang sederhana, dekat dengan lingkungan anak, tapi bermakna. Selain itu juga mampu memberikan sebuah solusi dan membuat mereka menjadi adaptif terhadap pandemik. Sehingga kami fokus bagaimana di semester kemarin itu mengajarkan tentang PHBS-nya gitu. Nah, oleh karena itu saya dan teman-teman berembuk kita akan menyajikan, terutama ini kami sajikan itu proyek ini di dua pekan terakhir PJJ gitu. Dan akhirnya kami sepakat bahwa pembelajaran IPA pada saat itu berdasarkan tadi Aki Bagi, kami memberikan dua tantangan kepada anak-anak. Nah, tantangan ini lebih banyak kepada hands-on activity. Untuk virtual, saya juga banyak jadi inspirasi dari Ibu Inge tadi, insya Allah Bu, akan dilaksanakan di semester ini. Nah, untuk tantangannya apa saja? Ini yang pertama, tantangannya adalah anak diminta untuk merancang sebuah penelitian sederhana untuk menanam tanaman dengan teknik yang belum pernah dilakukan. Dan untuk tantangan ini, baik tantangan ke satu dan kedua, saya tidak memberikan contoh. Jadi anak diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian tanaman yang akan digunakan. Jadi ya mungkin bisa dibilang merdeka gitu. Nah, kemudian tantangan yang kedua, ini saya bacakan saja ya, Elsa adalah seorang tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS. Kemudian seiring dengan meningkatnya pasien COVID-19, Elsa harus senantiasa siap-siaga bertugas di RSHS. Elsa sangat menyukai dan peduli terhadap tanaman, sehingga anak-anak diminta untuk merancang sebuah proses penanaman yang itu tanpa harus disiram setiap hari atau dengan istilah self-watering system. Nah, panduan yang kami berikan itu sederhana sekali. Yang pertama, seperti tampak di layar itu, yang pertama adalah mereka diminta untuk membuat sebuah laporan yang terdiri dari judul penelitiannya, kemudian tujuannya, alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian rancangan model atau desain penelitian, hasil penelitian, dan yang keenamnya adalah kesimpulan. Oke. Nah, ini adalah salah satu hasil ya, salah satu hasil yang cukup menarik gitu. Nah, ada salah seorang anak yang dia mengambil tantangan yang pertama. Nah, tantangan ini dia memilih kelapa sebagai media tanamnya gitu. Nah, saya tanya kenapa kamu memilih media tanam ini? Kemudian dia mengatakan bahwa, oh Bu, yang saya tahu kelapa itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian saya ingin tahu kalau menggunakan sabut kelapa ini, apakah tanaman ini akan tumbuh atau tidak gitu. Nah, anak-anak saya bantu dengan memberikan pertanyaan yang dan itu anak-anak bisa tergali rasa ingin tahunya, kemudian mereka melakukan ini dengan atas dasar gitu, dengan atas dasar pengetahuan, bukan ya kalau istilah anak mengasal gitu ya gitu. Nah, kemudian saya minta anak-anak ini melakukan pengamatan selama 2 pekan. Jadi tiap hari mereka membuat laporannya gitu, dicatat perkembangannya. Nah, ini juga sama, ini hari pertama dia memilih tanaman
Ini kemudian dihitung untuk yang ditelitinya juga sama ibu bapak, saya tidak memberikan patokan, mereka sendiri yang menentukan gitu. Nah, yang ditentukannya ini kebetulan anak-anak ini penelitian pertama ini ingin mencari jumlah daunnya, kemudian tinggi daunnya gitu. Nah, ini yang berikutnya. Nah, dia tiap hari melaporkan bagaimana perkembangan dari hasil penelitiannya ini, kemudian dicatat dalam laporan yang cukup sederhana gitu. Nah, ini penelitian ini dilakukan selama 2 pekan. Nah, ini salah satunya juga diukur menggunakan Nistar. Nah, untuk saya pribadi, ini anak-anak, saya tanya, kamu mengukurnya bagaimana? Oh, saya mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sama, kemudian diukurnya di tempat yang sama atau titik acuan yang sama. Nah, dengan begitu, untuk ukuran anak SD itu sudah cukup kritis ya, gitu. Dengan kemudian setelah itu, dia membuat laporannya dan menuliskan kesimpulannya. Nah, ini tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua ini, anak ini menggunakan alat dan bahan yang sudah dibuat. Ini desainnya. Dia memilih tanaman yang self-watering system. Kemudian, alat dan bahannya ada di sini. Dia menggunakan kain flanel, kemudian menggunakan pot yang biasa gitu. Kemudian setelah itu ada hal yang menarik, nanti ada videonya di akhirnya. Dia memprediksi bahwa penelitian yang dia lakukan ini dengan menggunakan air yang dia pikir akan cukup 4 hari, ternyata dalam 1 hari itu sudah habis. Kemudian dia menghubungi saya. Bu, ini kok 1 hari sudah habis ya airnya, katanya. Oh, berarti penelitian saya gagal. Saya sampaikan kepada anak saya bahwa penelitian ini tidak gagal, tapi coba kamu cari dan telaah lagi gitu. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, kemudian dia mencari, kemudian sampai akhirnya ditemukan jawabannya. Oh iya, Bu, ini saya tahu penyebabnya. Penyebabnya itu adalah kain flanel yang digunakan. Kain flanel yang digunakannya ini terlalu besar sehingga airnya cepat habis gitu. Nah, akhirnya kemudian dia memperbaiki lagi alat dan bahannya dan dilakukan lagi percobaan perbaikannya gitu. Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Oke, jadi pertama-tama kita kain flanelnya ini kita basahi dulu. Ini aku pakai air kolam ikan aja karena bagus buat anak. Ya. Terus masukkan ke sini. Ini kan botol, apa namanya? Tutup botolnya itu kan udah dibolongin. Lalu masukkan air ke dalam botol ini. Jadi aku pakai botolnya segini. Kira-kira kalau segini tuh 4 hari. Kalau yang 1 liter itu yang besar itu bisa sampai 1 minggu. Kalau pakai ember kira-kira 2 minggu. Karena kalau pakai ember itu banyak. Nah, sini. Kira-kira segini. Setelah itu, di sini kan ada 2 nih. Yang satunya ini kita masukin ke sini. Tutup deh. Udah. Setelah itu, kita lihat mau pakai tanaman yang mana. Aku mau pakai yang tanaman yang ini dan usahain
bentuk botolnya itu di atas tanaman ini. Contohnya kayak gini. Terus ini tali yang di sini kita masukin ke tanah ini. Udah deh. Tips dari aku, semoga bermanfaat. Oke, itu adalah salah satu sampel dari hasil karya anak untuk proyek ini gitu. Jadi kalau tadi ya begitu high tech bersama Bu Inge, kalau yang sekarang ini hands on activity yang sederhana gitu yang coba kami terapkan di sekolah dasar. Nah, dari pengalaman saya ngajar selama PJJ ini, saya melihat gitu bahwa anak-anak masih bisa tetap kita giring untuk kembali kepada hakikat IPA melalui project based learning yang saya lihat ini juga ini menggunakan STEM gitu, di mana anak-anak mendesain sendiri penelitiannya, kemudian di situ ada matematikanya, kemudian juga engineeringnya juga ada, ya sainsnya juga sudah jelas ada gitu. Nah, kemudian saya lihat di sini ada proses bahwa anak-anak menemukan sendiri jawaban dari permasalahan-permasalahan juga. Kalau mungkin tadi ada sedikit kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada proses pembelajaran, anak-anak bisa menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang ada gitu. Nah, sehingga menurut saya meskipun dengan PJJ ini, maka kita boleh menggunakan banyak aplikasi dalam pembelajaran gitu. Tapi jangan lupa bahwa hands-on activity juga tetap diperlukan gitu dan tetap harus kita laksanakan gitu. Nah, dari pembelajaran ini selama PJJ kemarin, ini adalah salah satu hasil kesimpulan yang bisa saya dapatkan gitu, bahwa meskipun kita belajar dari rumah, meskipun kita work from home, tapi proses pembelajaran itu tetap bisa dilaksanakan dan hakikat IPA tetap bisa kita berikan kepada anak-anak. Bukan hanya memberikan teori-teori dan juga soal-soal gitu. Tapi juga dengan proyek yang diberikan itu anak-anak bisa tetap tergali dan IPA sebagai produk, proses, dan sikap itu bisa didapatkan. Nah, selain itu juga pembelajaran IPA ini dengan proyek itu tetap gitu, bahwa keterampilan abad 21-nya bisa kita latih dan kembangkan, karena di situ anak-anak bisa berpikir kritis, kemudian kreativitasnya muncul dan juga belajar untuk mengkomunikasikannya gitu. Nah, selain itu juga belajar dari rumah itu tetap bisa menyenangkan, bermakna. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Desi atas paparannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh best practice yang dilakukan oleh Ibu Desi di sekolah ya Bu ya, iya, selama masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu, saya cek dulu kolom chat ya, di pertanyaan. Ibu, ini ada pertanyaan Bu dari salah satu penonton kita, bagaimana agar pembelajaran PJJ terjadi secara dua arah agar tetap bisa student-centered learning, Bu? Ya, baik, terima kasih. Yang apa ya yang saya dapatkan itu yang pertama, bagaimana kita mengajarkannya itu bisa blended learning gitu, blended learning. Jadi tetap ada online-nya, tapi juga selain itu anak-anak tidak ada, ada beberapa mungkinnya yang tidak bisa online, maka kita mencoba menyiapkan semacam modul atau LKPD gitu yang bisa dilaksanakan meskipun dengan keterbatasan kuota ataupun tidak bisa online gitu. Nah, dengan adanya itu saya melihat bahwa itu bisa tetap dilaksanakan pembelajaran yang bukan teacher center gitu, tapi memang tetap ke student center gitu.
Baik Ibu, terima kasih. Ini dari Ibu Aulia Rohma. Apakah semua siswa yang diberikan tugas praktikum menanam tersebut mengumpulkan tugasnya, Bu? Iya, Pak. Itu salah satu PR ya. Salah satu PR kita untuk senantiasa terus mengingatkan, menagih kepada anak-anak gitu, termasuk juga melayani pertanyaan-pertanyaan gitu. Pertanyaan-pertanyaan anak, kalaupun misalkan ada yang sedikit lambat ya ditanyakan kenapa, apa kesulitannya gitu. Termasuk juga ini salah satu apa ya, salah satu kunci keberhasilan dari PJJ adalah komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua. Ketika kita mengalami kesulitan dan hambatan, salah satunya ketika anak tidak dapat atau belum mengumpulkan tugas-tugasnya, maka disitulah peran orang tua. Jadi kita komunikasikan kepada orang tuanya apa kesulitannya dan tolong dibantu gitu agar tugas-tugasnya dikumpulkan. Baik, Ibu, menyambung dari komentar Ibu, ini dari saya sendiri, Bu, ini saya sebagai orang tua ya, Bu ya. Kebetulan saya bekerja, istri saya juga bekerja. Nah, selama masa pandemi ini kan harus didampingi anak-anak belajar di rumah. Tapi kami itu kesulitan, Bu, untuk mendampingi anak-anak di rumah. Kebetulan anak saya juga SD, Bu, kelas 3 dan kelas 2. Dan itu seringkali terbengkalai, Bu. Dan itu komunikasi dengan orang tua lainnya itu juga terjadi seperti itu. Anak-anak itu susah untuk diawasi oleh orang tuanya karena orang tuanya bekerja. Itu ada tip khusus atau ininya nggak, Bu? Bagaimana menangani situasi seperti ini? Saya, Ibu, sebagai orang tua juga mungkin ya, Bu, ya? Di rumah. Oke. Biasanya ini, Pak, kalau terutama untuk yang sibuk ya, yang sibuk bekerja dua-duanya, kita membuat sebuah perjanjian lah gitu. Perjanjian untuk waktu terutama gitu. Nah, yang pertama, kalau untuk materi, untuk materi itu kan sebagian guru sekarang digiring gitu untuk memang bisa ICT, sehingga dalam pembelajaran membuat video-video pembelajaran, kemudian juga termasuk modul gitu, membuat modul-modul yang sederhana tapi juga menarik gitu. Nah, kemudian orang tua yang bekerja biasanya kita memberikan waktu yang berbeda, Pak. Terutama untuk anak-anak yang handphonenya itu menggunakan handphone orang tua. Sehingga kita memberikan kebijakan, kalau misalkan anak-anak yang lain bisa, kita biasanya pukul 7 sampai pukul 8 kita memberikan waktu kepada anak untuk persiapan absen gitu. Kemudian pukul 8 kita mulai memberikan materi. Nah, materi ini biasanya diberikan lewat video atau sesekali waktu juga dibutuhkan adanya semacam video conference, dilaksanakan video conference. Kemudian selebihnya tanya jawab, diskusi. Setelah itu ketika anak-anak sudah paham, baru tugas diberikan. Nah, untuk anak-anak yang tadi ya, orang tuanya sibuk kemudian tapi membutuhkan handphone orang tua ketika mengerjakan tugas, maka kita berikan kekeluasaan waktu. Kalau yang lain boleh pukul 12 atau sampai pukul 2, maka kalau yang sibuk orang tuanya, kita berikan tenggat waktu sampai orang tuanya datang. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, Ibu. Baik, kita kembali ke pertanyaan dari peserta webinar ya, Bu ya. Dari Bapak, mungkin ya, Tata Soekarta, itu apakah hakikat saja itu berjenjang secara hierarki atau tidak, Bu? Kalau yang saya pahami ini, itu sama, Pak, gitu. Jadi, ada produk, proses, dan sikapnya itu sama-sama menjadi satu hal kepaduan gitu, yang utuh gitu, yang tidak ada naik level, tapi memang semua menjadi bagian dari hakikat sains gitu. Mohon maaf, Bu. Ya. Agak terputus tadi, Bu. Jaringannya mungkin agak ya. Boleh diulangi, Bu? Oh, oke. Okay. Baik. Yang saya pahami itu bukan merupakan sebuah hierarki, Pak, gitu. Tapi memang bagian utuh dari sains gitu. Bahwa sains itu terdiri dari proses, produk, dan sikap, bahwa dalam pembelajarannya yang ideal adalah ketiga hal itu
ada gitu. Baik sebagai produknya, proses, dan sikap. Baik. Tolong ya, enggak. Terima kasih, Ibu. Ini ada dua pertanyaan terakhir, Ibu. Dari yang pertama dari Bapak kali ya, Dian Afmiza. Apakah tugas yang Ibu berikan itu memiliki jangka waktu dan bagaimana mengatur waktu untuk konsultasi seperti kejadian yang Ibu alami tadi, seorang anak yang menyangka kalau penelitiannya gagal, tapi ternyata tidak. Oke. Waktu proyek ini saya berikan selama 2 pekan agar terukur gitu ya, terukur keberhasilannya. Kemudian untuk tadi pelayanan-pelayanan atau ada pertanyaan dari anak itu dilakukan Bu, mohon maaf, putus lagi sepertinya, Bu. Baik, Bapak-Ibu, sementara kita menunggu sambungan dengan Ibu Desi, nah, ini mungkin ada sedikit masalah jaringan di tempatnya Ibu Desi. Kami informasikan bahwa kami masih... yang webinar kita saat ini mungkin adalah webinar kita yang terakhir di series jadi ini. Jadi anak-anak karena melapor itu dilakukan tanya jawab dan disalah. Oh, hilang lagi tadi sudah. Ibu Desi, mohon maaf. Halo. Iya. Halo. Tadi terputus ya. Ibu. Ya, maaf ini jaringannya sepertinya kurang bagus. Iya, nggak apa-apa. Coba diulang. Mohon Ibu hilang. Oke. Ya. Proyek ini dilaksanakan selama 2 pekan. Proses untuk tanya jawab, kemudian juga terkait tadi ketika ada permasalahan-permasalahan itu saya jawab langsung di hari yang sama ketika anak menanyakan. Nah, contohnya yang tadi yang dia mengambil tantangan yang kedua, kemudian dia memprediksi bahwa desain yang dia buat itu akan cukup untuk 4 hari, sehingga 4 hari tidak perlu memberikan air gitu kepada tanaman tersebut. Tapi di hari kedua kemudian dia menghubungi saya dan menyampaikan bahwa, Ibu, ini tanaman saya airnya sudah habis gitu. Nah, kemudian di situ langsung saya respon, coba kamu lihat lagi alat dan bahannya, kemudian kamu telusuri kenapa hal ini dapat terjadi. Sampai akhirnya dia menemukan jawabannya, oh iya Bu, ternyata sumbu atau kain panel yang saya gunakan terlalu besar sehingga saya ganti yang kecil dan ternyata oh iya berhasil gitu. Seperti itu. Jadi bimbingan itu dilaksanakan setiap hari selama anak-anak melakukan proyek gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan terakhir Bu dari Bapak Octovian atau Ibu kali ya, Octoviana Mariana Lee. Apakah ada reward yang Ibu berikan kepada dari hasil kerja siswa tersebut? Lalu reward yang disampaikannya seperti apa kepada Ibu? Oke. Kalau reward yang pertama itu adalah feedback dari ucapan dari lisan, secara lisan ya. Saya sampaikan bahwa pekerjaan mereka itu luar biasa, bagus, hebat seperti itu. Kemudian juga selain itu ada disampaikan di grup anak-anak ke orang tua juga untuk proyek-proyek terbaik gitu. Untuk sementara sih sampai di situ dulu karena sampai hari ini kita belum bertemu gitu. Tapi mereka sudah saya janjikan untuk ya saya berikan reward lain gitu. Tapi memang belum bertemu dengan anaknya sampai hari ini gitu. Jadi masih tersimpan kalau bentuk untuk fisik gitu. Jadi masih berupa feedback secara lisan gitu sampai hari ini. Ya. Baik Ibu, ya sebelum kita akhiri Ibu sesi ini ada satu mungkin pertanyaan terakhir Ibu ya dari Bapak Ansela Samosir. Project based learning seharusnya diintegrasikan review dan masukan dari guru agar dapat produk sesuai tujuan pembelajaran. Namun kadang siswa itu fokusnya terbagi ke berbagai materi. Nah itu bagaimana mengatasinya Bu? Oke.
Iya, betul sekali, Pak. Ini sebenarnya ini menjadi proyek bukan hanya proyek di kelas saya saja, tapi memang di satu level yang sama. Nah, sehingga kami saling memberikan masukan dan koreksi di antar guru di satu level gitu. Nah, selain itu juga karena kemarin itu agak sedikit spesial ya, kami diminta untuk lebih menyederhanakan dan menyederhanakan pembelajaran, kemudian lebih difokuskan karena kondisi pandemik ini untuk lebih sederhana dan dekat dengan lingkungan anak, terutama fokus kepada PHBS-nya gitu, sehingga kami bisa dibilang apa ya, bukan mengabaikan tuntutan kurikulum, tapi dilakukan penyederhanaan gitu, tapi tetap ya mempertimbangkan juga masukan-masukan dari guru-guru yang lain, seperti itu mungkin, Pak. Untuk penilaiannya gimana, Bu? Itu apakah semua aspek dinilai? Ya, mulai dari proses anak melakukan ini ya penelitian desainnya, kemudian proses pengerjaannya sampai hasil akhirnya. Ya. Jadi semua prosesnya dinilai, Bu ya? Iya, betul. Termasuk sikapnya juga. Ya. Termasuk. Baik. Terima kasih Ibu Desi. Ini kita mohon maaf ini terbatas waktu. Kita ya. Masih punya satu sesi lagi. Terima kasih Ibu atas sharing best practice yang Ibu sampaikan. Ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman guru lainnya di rumah bagaimana menghadapi situasi pandemi ini ya, Bu. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Boleh teman-teman beri close, Maria. Baik. Terima kasih untuk Ibu Desi dari Kota Bandung. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah melewati dua sesi webinar ini dan kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Sambil menunggu untuk sesi yang ketiga ini, Bapak-Ibu boleh untuk mau yang mengambil kopi dulu sebentar, ngambil snack, dipersilakan Bapak-Ibu. Di ruangan kita, mana? Akan mulai. Kopi break di ruangan mana, Pak? Kopi break di dapur masing-masing, Pak Erwin. Baik, Bapak-Ibu, sesi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Herwin Hamid. Nah, kebetulan beliau sudah hadir dari tadi pagi, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ya, akan kami bacakan dulu sebentar profil dari Bapak Herwin sebelum kita memulai. Jadi Bapak Herwin ini, Bapak Ibu, adalah guru dari SMP Negeri 6 Kendari. Beliau lahir di Kendari tentunya. Jadi orang asli Kendari nih, Bapak Ibu. Jabatannya sekarang adalah Kepala Laboratorium IPA. Kemudian pendidikan terakhir beliau magister di bidang teknologi pendidikan, Bapak Ibu, dari Universitas Negeri Surabaya. Spesialisasi beliau itu pengembangan ICT untuk pembelajaran sains. Beberapa prestasi beliau, saya kasih bocoran, Bapak Ibu ya. Saya pernah ke rumahnya dan itu banyak penghargaan, piala penghargaan dari kementerian, Bapak Ibu, Pak Herwin ini. Beberapa capaian beliau itu di 2015 beliau mendapatkan Princess Mahacakri Award. Ini penghargaan dari Ratu dari Kerajaan Thailand, Bapak Ibu. Kemudian beliau merupakan salah satu nominee dari The First Ki Hajar Dewantara Award yang diselenggarakan oleh kami. Kemudian beliau juga mendapatkan ikon prestasi unit kerja presiden pembina ideologi Pancasila. Oh, kategori apa itu? Ketutupan. Jadi dan IT ya, Pak ya. Jadi beliau ini banyak memperoleh seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, sudah banyak memperoleh piala, sertifikat dari kementerian dan beliau ini sudah malang melintang di mana-mana. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, kami akan persilakan Pak Herwin untuk presentasi, Pak. Silakan Pak Herwin yang sedang di pantai ini, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk CMEO Kitab In Science yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, khususnya di bidang sains pembelajaran ya. Ya, jadi saya langsung lanjut saja ya. Jadi hari ini saya coba berbagi tentang
ini apa ya, strategi dan konten pembelajaran sains di era sekarang ya, di era kebiasaan baru. Oke, ini ada sedikit profil singkat ya dari saya. Jadi saya ini guru SMP. Ya, jadi rata-rata penghargaan yang saya peroleh ini dari nasional dan internasional itu memang berhubungan sama ICT, khususnya di pembelajaran sains ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, ini kita sudah tahu semua sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya tampilkan. Jadi semenjak COVID masuk di Indonesia di bulan Maret diumumkan, kemudian ada istilah new normal atau kebiasaan baru. Jadi ini apa ya, merupakan pukulan ya, tanda petik Indonesia khususnya di dunia pendidikan. Dan setelahnya, semenjak bulan Maret itu hingga berakhir semester genap itu telah dilakukan pembelajaran ya, pembelajaran. Nah, ini ada data survei dari Kemdikbud yang semester lalu ya. Di sini ternyata secara nasional kita tuh guru-guru itu hampir 90%, 86% secara nasional itu ya cuma memberikan soal-soal ke ini ya, ke siswa. Mungkin lewat WA, mungkin lewat Facebook atau macam-macam platform lah ya. Ini tuh, dan sisanya hampir 10% ya tidak menerima layaknya pembelajaran secara normal ya. Nah, saya sering berpikir seperti ini, mengajar sains itu di kondisi normal itu saja sudah lumayan tantangannya, apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi kita butuh effort besar bagaimana bisa menjalankan pembelajaran ini sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Dan di panduan sebenarnya sudah dikeluarkan juga dari Kemdikbud, jadi metode belajar dari rumah itu ada dua, ada yang full off. Jadi ya cuma ada dua, biasanya ada online dan offline, ada luring dan daring. Nah, masalahnya ada kendala, contohnya kayak di tempat saya, itu yang hanya sebagian kecil siswa itu bisa terfasilitasi secara online. Ya. Jadi mungkin saya akan berbagi pengalaman di sedikit strategi-strategi dan mungkin perencanaan inovasi yang akan saya lakukan di semester ini. Nah, ini mungkin jenis distance learning, mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Bu Inge. Ya, jadi ada sinkron dan asinkron ya, jadi ada metode yang siswa itu harus hadir bersamaan, ada absen dan sebagainya, jadi hadir jam 8 udah standby semua ya. Dan ada yang terserah kita kasih waktu, misalnya range-nya misalnya 6 jam terserah mereka siapnya kapan. Nah, mungkin ini metode asinkron lebih cocok lah sebenarnya ketimbang metode sinkron, tapi tergantung ya, ini apa ya, kayak tergantung daerah kita, fasilitas kita seperti apa. Nah, ini beberapa strategi sebenarnya, bagaimana menentukan strategi persiapannya. Jadi yang pertama memang harus kita identifikasi kesiapan fasilitas tuh. Ada berapa anak-anak yang punya fasilitas smartphone dan internet. Kemudian ada berapa yang tidak. Nah, kemudian kita identifikasi lagi tuh kemampuan peserta didik yang menggunakan fasilitas tuh. Ada mungkin yang punya smartphone, tapi nggak bisa pakai gitu kan. Atau mungkin punya orang tua. Nah, itu harus di mapping dengan baik sebelum menentukan strategi apa yang cocok ya, biar semua berjalan dengan bagus. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya, strategi komunikasi ya, apa ya, kayak segitiga bermuda gitulah ya, guru, orang tua dan siswa. Ini penting sekali karena ya mungkin teman-teman mungkin pernah merasakan sendiri ya, yang sudah mengajarkan via WA, ketika masuk awalnya anak-anak semangat mengenal, begitu mulai dikasih materi, kasih tugas, semuanya tiba-tiba hening gitu. Jadi silent reader. Padahal status Facebook aktif gitu kan. Nah, itu kita butuh komunikasi sama orang tua juga. Jadi bayangkan Bapak Ibu, di sekolah aja kita kadang susah ngontrol, ini gimana kita nggak lihat gitu ya. Jadi ini butuh kerja, butuh effort, butuh strategi. Dan jangan sampai stres lah ya, sebenarnya jangan sampai stres. Kita lakukan yang terbaik ya, yang kita bisa. Nah, ini persiapan proses pembelajaran. Ini tadi juga disinggung sama narasumber kedua, mendesain ulang materi aja, memiliki materi-materi yang kira-kira betul-betul kontekstual, bisa dilaksanakan, anak-anak bisa nggak nih dilaksanakan di rumah, apalagi kalau yang berhubungan sama proyek atau praktikum ya. Dan untuk yang yang online-nya, itu kita siapkan platformnya, manajemen kelas. Ini platform banyak banget Bapak-Ibu, dan tidak susah pakai ya. Kalau Bapak-Ibu sudah punya Facebook, saya sering bilang ke teman-teman ya, di seminar-seminar ICT, kalau teman-teman sudah bisa bikin akun Facebook, bisa mengelola Facebook, maka platform apa saja pasti Bapak Ibu bisa bikin, bisa kelola, itu yakin. Kemudian konten pembelajaran, nah ini, nah konten is the king sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu dia sejalan
antara strategi dan konten, saya sekarang menganggap bahwa konten itu adalah raja di masa pandemi ini, ya. Kemudian ada rencana penilaian, nanti sebentar kita lihat modelnya. Nah, apa yang saya lakukan? Ini model hybrid ya. Jadi hybrid itu biasa orang kenal dengan istilah blended sebenarnya. Cuman kalau pengertian yang secara teoritis, jadi itu ada model pembelajaran, model blended, anak kita beri tugas di rumah, tapi kita akan ketemu lagi bertatap muka. Tapi kalau model yang saya mau lakukan, itu gimana yang daring, luring itu bisa jalan bersamaan. Ini luar biasa sebenarnya strategi yang kita butuh, teman-teman. Ya. Jadi daring jalan, luring juga jalan. Ya, jadi kalau tadi dia terpadu, kalau ini terpisah sebenarnya, tapi jalan di satu materi. Nah, mungkin ini yang bisa dilakukan. Jadi untuk yang serta didik yang daring, untuk platformnya kita pilihkan. Saya masih sekarang tuh masih pakai WhatsApp sama ini. Masa pakai apa Kaizala ya, Kaizala. Anak-anak belum terlalu paham dengan Google Classroom, ya tidak apa-apa. Jangan dipaksakan, Bapak Ibu. Kemudian ada praktikum-praktikum sederhana yang berbasis alat dan bahan yang mudah ditemukan. Jadi kalau misalnya mau praktik tentang bandul, ya kayak gitu ya, misalnya gitaran gelombang, itu kita siapkan. Dan ada penilaian secara digital. Nah, yang luring ini ada agak susah sebenarnya ya. Karena kita butuh siapin buku modul LKP dalam versi cetak ya yang kita siapkan. Dan kemudian, kalau misalnya kan ada anak tuh yang sebenarnya dia punya fasilitas HP tapi nggak ada internetnya. Nah itu teman-teman bisa siapkan video pembelajaran yang sudah diunduh kemudian diberikan ke anak, gitu. Diberikan ke anak. Dan kemudian ada praktikum sederhana sama penilaian klasikal juga melalui tugas mandiri. Dan ini yang paling berat yang bawah ini home visit. Apalagi mungkin sekedar informasi di kelurahan sini zona merah. Ya kelurahan sini zona merah. Ini mungkin agak berat dan kemarin. Ada kasus juga yang sempat melibatkan teman kami, ya ada musibah di masalah COVID. Ini agak berat sebenarnya. Jadi, but don't worry, be happy gitu. Maksudnya jangan sampai terbebani gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang kita punya, ya. Nah, ini platformnya ya. Ini mungkin sekitar gambaran. Ada banyak sekali platform. Ada Google Classroom, ada Moodle, ada Zoology, ada Classroom. Saya bolt to WhatsApp sama Facebook. Ini yang paling familiar, yang paling mudah dilakukan, teman-teman tinggal apa? Karena kalau nanya, kan anak punya WhatsApp, kalau dia punya internet pasti punya WhatsApp. Tapi kalau nanya punya akun Google Classroom belum tentu punya, gitu. Tapi kalau teman-teman bisa memfasilitasi untuk membuatkan tutorial, gimana caranya membuat kelas atau mengantar itu lebih bagus lagi sebenarnya. Ya, cuman ini dia apa ya? Maksudnya bukan barang yang harus wajib nih saya harus pakai LMS ini nih. Nggak harus seperti itu ya, disiapkan sesuai dengan apa yang kita bisa. Oke, saya akan bahas lebih spesifik ke yang ini, yang online ya. Ini ada beberapa keunggulan-keunggulan konten digital ya. Jadi dia bisa jadi bahan belajar mandiri, kemudian dia bisa jadi untuk literasi sains dan berfungsi sebagai virtual lab. Nah, sains ya kita tahu sendirilah, sains itu konsepnya abstrak ya. Dan jangankan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka pun kita butuh visualisasi dalam bentuk gambar macam-macam, untuk flashcard atau apalagi atau video atau simulasi interaktif itu kita butuh itu. Nah, ini keunggulan konten digital ini bisa membantu memfasilitasi kita untuk menghandle semua obstacle-obstacle itu dalam pembelajaran sains. Dan berikutnya, konten digital ini sangat-sangat menstimulasi juga banyak riset ya, ada banyak penelitian termasuk yang saya lakukan itu bisa menstimulasi keseriusan, perhatian, dan keingintahuan. Dan juga tentunya ada new learning experience, ya, ada pengalaman belajar yang baru bagi anak-anak. Nah, ini konten digital pembelajaran yang mungkin kira-kira teman-teman bisa mencoba mencari atau mungkin membuatnya untuk dipersiapkan di dalam kelas. Yang pertama ada multimedia pembelajaran interaktif, ada animasi interaktif, ada simulasi interaktif di dalamnya, ada video pembelajaran, ada laboratorium virtual, tadi juga disentuhkan sama Bu Inge, ada augmented apps, ada virtual apps. Jadi teknologi ini gunakan nanti dengan cara yang cerdas ya, jangan memaksakan. Game edukasi. Sebenarnya saya mau menambahkan tadi itu yang berhubungan sama computational thinking games. Cuma karena saya lihat ada pemateri Bu Inge, jadi saya buka aja karena Bu Inge pasti bisa menjelaskan lebih detail gitu kan. Oke. Yang pertama kita lihat contohnya, ini ada multimedia pembelajaran interaktif. Yang isinya ada animasi di dalam ya. Jadi ini interaktif. Jadi ada dua arah ya. Jadi anak-anak itu bisa menggunakan baik itu berbasis komputer ataupun berbasis smartphone. Teman-teman bisa download di rumah belajar atau di edukasi itu ada banyak di situ pelajaran-pelajaran tentang
science ya, yang bisa kita gunakan di dalam kelas. Kemudian berikutnya ada video pembelajaran. Nah, ini juga ada banyak, ada di rumah belajar, di apa, kalau mau cari yang lebih luas, ini banyak, tapi yang versi bahasa Inggris, teman-teman bisa membuatkan subtitlenya juga boleh, kalau tidak bisa cari yang versi bahasa Indonesia, itu bisa cari versi bahasa Inggris, kemudian dibuatkan subtitle. Nah, video pembelajaran ini, kalau menurut saya, yang sekarang ini yang paling gampang kita buat. Nah, guru, kalau dia sudah punya kemampuan oral speaking, ini kalau tatap muka ya, guru itu kalau punya kemampuan oral speaking, kemampuan berbicara yang bagus, bahkan sebenarnya, hanya dengan visual sederhana, itu dia bisa menjelaskan materi. Nah, masalahnya sekarang, kita ini belajar jarak jauh. Gimana bisa, biar ada engagement gitu dengan siswa. Nah, kita buatkan video pembelajaran yang modelnya mungkin kayak mentoring, kayak tutorial, kita metode rekam layar, kita jelaskan pakai PowerPoint, itu sangat-sangat membantu. Dan persoalannya, ada berapa banyak guru yang mau membuat ke arah sana, itu mungkin masih sangat sedikit. Nah, mungkin saatnya lah sekarang, kita belajar bersama gimana caranya membuat konten-konten digital untuk kita persiapkan khususnya di kelas-kelas online ya. Nah, kemudian ada laboratorium virtual ya, ini laboratorium virtual. Tadi sudah saya juga yang Golem itu baru lihat ya, saya juga baru lihat itu lumayan bisa jadi referensi. Yang biasanya saya juga membuat sih sebenarnya saya membuat beberapa tapi kan nggak buat semua. Itu saya juga akses ke punyanya Mobile Edukasi, ini ada contoh. Kemudian ada VLab-nya juga rumah belajar. Dan yang paling ini kalau saya lihat sih ada di ini ya, yang saya kasih contoh ini kayak ini ya, di PET simulasi ya, ini ada PET simulasi, ada ratusan juga. Kalau saya lihat sekilas agak mirip sih dengan GoLab ya, aja ditempelkan sambungnya. Dan ini dia bisa kita download offline Bapak Ibu, ini kelebihannya dia bisa kita download offline. Kemudian sudah ada versi ininya ya, sudah ada versi bahasa Indonesianya ya, ini saya perlihatkan sudah ada versi bahasa Indonesia, ada banyak lumayan ya. Nah, ini juga jadi kita tidak perlu repot ya. Jadi ini versi, dan ini ada versi Android-nya Bapak Ibu. Teman-teman bisa browsing. Jadi kemarin-kemarin tuh saya suruh anak ya yang downloadnya ada versi. Ini contohnya ya, kayak seperti ini. Jadi kalau misalnya mau nyusun apa? Praktikum, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah lihat ya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal buatkan ini lembar kerja peserta didik, suruh anak-anak drag ini gitu ya. Kemudian suruh ngukur, nah, misalnya kayak seperti ini ya. Yang kita buat rangkaian. Bentar ya. Balik baterainya ya. Ah, ini nyala nih. Tadi baterainya balik. Ah, misalnya seperti ini. Jadi bisa teman-teman nanti bisa saya cut ini baterainya, saya pasang lagi, misalnya saya pasang dua baterai ya. Ah, ini. Nanti teman-teman tinggal bikin tuh LKS-nya, variabelnya kita manipulasi misalnya dengan tegangan. Nah, di sini itu tegangannya bisa diganti-ganti, bisa diklik apa, diklik sini ada pilihan tegangan gitu kan. Kita angkat, nyala terang, kemudian di sini ada voltmeternya ya, dia bisa ngukur berapa ya, ini ada misalnya seperti itu. Kemudian ini kalau mau dinaik misalnya, oh sampai terbakar baterainya, dia ada sampai simulasi error seperti itu. Itu ada banyak, ada banyak sekali, nanti teman-teman boleh lihat nanti ya, ada di PET simulasi. Kemudian saya lanjut. Nah, ini ada sangat-sangat membantu anak-anak. Nah, ini sebenarnya bukan hanya untuk di pandemi, bahkan di apa, di pembelajaran normal ini sangat membantu. Saya telah melakukan lumayan banyak riset tentang multimedia interaktif dan lab virtual ini, dan memang sukses memperbaiki ini hasil belajar anak ya. Kemudian berikutnya ini ada augmented reality, ini juga ada banyak aplikasinya. Ini kalau jadi model augmented ini ada yang pakai marker, ada yang non marker gitu kan. Ada yang ini yang pernah saya lakukan ya sebelum pandemi. Jadi anak-anak itu tinggal ngarahin HP ini pakai smart meter itu langsung terukur jaraknya itu apa, materi jarak dan pengukuran, kemudian dikomparasi sama yang konvensional. Nah, anak teman-teman tuh tinggal minta anak suruh download aplikasinya, kemudian buatkan aplikasinya, bisa mereka bisa praktek dalam rumahnya. Kemudian ada VR. Nah, ini VR mungkin di Siamolek sebenarnya juga ada ya ini. Cuman ini memang masih sedikit, tapi ini sebenarnya cuman opsi buat kawan-kawan kalau kebetulan mungkin di sekolahnya rata-rata anak punya HP yang ada fitur apa tuh namanya, gyroskopnya ya, bisa digerak-gerakkan, itu bisa pakai VR. Nah, ini VR memang keren banget. Kemarin juga saya sempat buat riset dan sempat lakukan tentang pengenalan sistem tata surya. Jadi ini satu-satunya media pembelajaran yang saya pernah pakai, anak-anak nggak mau keluar main. Waktu itu nggak mau mereka. Ini imersi betul. Jadi anak-anak tuh kayak astronot terbang dari
satu planet. Dan di endingnya kita buatkan proyek-proyek sederhana seperti ini, membuat model sistem tata surya berdasarkan experience yang mereka dapat dari menggunakan konten digital. Udah ada game edukasi. Nah, game edukasi ini juga sangat banyak. Banyak sekali yang berhubungan dengan sains. Kemarin saya sempat bahas lebih jauh di Postekom. Jadi game edukasi itu sebenarnya ada dua ya. Ada game yang spesifik, ada tujuan pembelajaran di dalamnya, tapi ada game yang tidak spesifik. Saya menyebutnya non-specific for education. Saya kasih contoh misalnya Angry Bird. Angry Bird itu kan sebenarnya game untuk refreshing santai, tapi dia bisa kita bawa masuk ke dalam pembelajaran. Ya, dia ngajarin sudut, ngajarin parabola. Endingnya itu bisa ke STEM. Jadi setelah anak-anak kita suruh main sampai level tertentu, kita suruh ngukur berapa jarak yang mereka bisa hancurkan si musuhnya. Endingnya anak-anak kita challenge membuat katapul sendiri. Nah, itu endingnya bisa ke STEM juga sebenarnya, ya. Nah, ini tantangan terbesar kalau menurut saya. Jadi science process skill ini di era pandemi ini agak susah kita cover semua. Tapi minimal beberapa lah ya, mulai dari observe, classification, apa interpretasi pengamatan, memprediksi dan sebagainya. Ini sebisa mungkin kegiatan-kegiatan kita ini bisa mengcover beberapa dari ini, ya. Karena science sendiri itu kan roughnya ya itu keterampilan proses science ya. Ya, dan ya ini keterampilan abad 21 tadi yang sudah disinggung juga kedua narasumber ya, bagaimana bisa ini bisa terjadi di pandemi ya, itu tentunya akan sejalan dengan bagaimana strategi dan muatan konten kita dan jenis konten yang kita pilihkan ke anak ya. Misalnya kayak seperti ini, contohnya misalnya nih kayak contoh penerapan sederhana, misalnya kita anak ini materi di prakarya juga bisa, materi saya juga bisa, misalnya ada challenge untuk krisis air bersih. Jadi ini kira-kira kalau pembelajaran yang mau dituju berdasarkan apa? Berdasarkan ranah 4C-nya kira-kira seperti ini. Jadi di critical thinking, anak-anak kita suruh pelajari, jadi kita beri kasus, jadi mereka pelajari misalnya di daerah ini atau di daerah kita, misalnya di daerah, cari daerah di tempat kita, di kota kita yang ada krisis air bersih. Kemudian mereka suruh ngamati, ngumpulin data, cari lewat internet. Kemudian lewat kreativitasnya mereka mulai mendesain prototipe. Bisa pakai software-software 3 dimensi, bisa pakai software-software yang sederhana, dan mereka menggambar. Kemudian mereka melakukan komunikasi, mungkin bisa via WA, FB atau Telegram untuk mendapatkan hasil desain yang bagus berdasarkan teori. Bisa juga melibatkan para ahli, syukur-syukur kalau kita bisa dapat melibatkan para ahli. Kemudian terakhir ada kolaborasi, ada yang real time kolaborasi, jadi antar grup bisa berkolaborasi. Kalau sukses, kita bisa mengajak sekolah lain. Itu ada banyak modelnya. Nah, STEM di era normal. Ya. Jadi, mungkin sedikit pembahasan mungkin kalian sudah banyak yang tahu. Jadi, STEM itu menurut Roger, ya, jadi the case for STEM education itu, sebenarnya STEM itu disiplinnya ada sampai 4.0. Ya. Saya ingat kemarin di di Ki Hajar Award yang kedua, itu ada dari Malaysia, itu sempat ditanyakan sama juri tentang STEM. Jadi dia ternyata Malaysia itu menganut ranah 1.0. Jadi tidak mesti terintegrasi ternyata. Jadi kalau dia sudah belajar STEM itu bagian dari STEM. Tapi kalau saya lihat nih, ini berdasarkan pengalaman, mohon dikoreksi jika salah. Kalau kita itu ranahnya di 3.0 sampai 4.0. Yang banyak saya lihat model-model pembelajaran di pelatihan-pelatihan itu modelnya di sini. Jadi mengintegrasikan minimal 3 atau 4 ya. Yang gue jarang. Tapi kalau di beberapa negara saya lihat ya, bagian sudah mengajarkan salah satunya ini udah STEM. Nah, minimal kalau saya di era pandemi kita bisa di 2.0 nih. Misalnya ngajar sains dan matematikanya, sains dan teknologi bisa dapat tuh. Ya, enggak usah dipaksa sampai ke titik ini seperti itu. Ya, ini kan sebenarnya proses yang paling ideal di pembelajaran STEM ya. Ini proses pembelajaran yang paling ideal. Nah, mungkin yang berat kalau di luring atau yang di offline itu yang di sini mungkin. Di bertukar pikiran sama berbagi solusi. Karena nyaris tidak ada teman. Nah, makanya cara men-challenge-nya tuh, saya nggak tahu ya kondisi teman-teman di sekolah-sekolah lain di Indonesia. Kalau kebetulan di sekolah saya itu rata-rata anak-anak itu tinggal tidak terlalu berjauhan. Jadi kemarin yang saya lakukan itu adalah anak yang punya handphone, itu saya mapping siapa anak yang tidak punya handphone, itu saya buat jadi satu grup. Ya, tentu tetap dengan memperhatikan protokol COVID. Jadi satu kelompok tuh ada dua. Nah, jadi yang offline dengan yang online. Jadi yang online ini tempatnya jadi device mereka bertukar pikiran atau berbagi solusi. Yang offline ini ya mereka bekerja bersama-sama. Ini mungkin model proses yang ideal ya dari STEM. Kira-kira seperti ini ya.
kalau kita pecah dalam sebuah sintaks pembelajaran, saya pakai problem desk ya, misalnya pakai problem desk dengan pendekatan STEM. Saya di sintaks 1 ini ya, kita identifikasi masalah. Masalahnya kita sajikan dalam bentuk modul atau video yang berbasis kehidupan sehari-hari lah ya. Kemudian di fase kedua mereka bertukar pikiran. Nah ini bisa melalui group chat atau luring, kelompok yang nggak boleh banyak-banyak ya, karena protokol COVID kan nggak boleh sampai mungkin 2 atau 3 maksimal deh ya. Jadi tapi ini ada syaratnya sih, ini syaratnya kalau mereka tinggalnya tidak terlalu berjauhan, misalnya masih dalam satu kelurahan atau dalam ini ya. Kalau ini mungkin salah satu, saya bersyukurnya ini masalah zonasi ini ya, zonasi. Jadi kita bisa mengumpulkan anak-anak yang tidak terlalu terpisah-pisah tempatnya, itu mereka bisa. Kemudian mereka mencari informasi, kemudian mendesain percobaan, ya, lewat gambar atau digital, kemudian bertukar pikiran, dan terakhir mereka membuat karya yang didokumentasikan bisa dalam bentuk poster, kalau mereka nggak bisa bikin konten digital, atau mereka merekam video. Mungkin contohnya seperti tadi yang di teman yang di narasumber kedua. Dan terakhir mereka bisa berbagi solusi untuk memecahkan masalah. Ya, ini feedbacknya bisa, feedback laporannya tuh, ya ini mau tidak mau guru harus ke rumahnya, ini sudah nggak ada jalan gitu ya, untuk mengambil laporan atau melakukan feedback project. Ini saya pakai beberapa ini ya, pakai WhatsApp, ini pakai Kaizala, ini ya saya memberi apa ya, semacam tugas. Oh ya, dan yang terpenting, ini paling penting ya, karena mungkin zona saya. Jadi kemarin tuh saya bikin aplikasi namanya Absensi Stay at Home. Jadi saya pakai Absit nih. Ini gampang sebenarnya Bapak Ibu buatnya. Jadi ada satu hal yang saya rasa penting sekali. Kita tuh sering terpik. Ini apalagi nih COVID ya, kurvanya nggak turun-turun. Apalagi anak tuh yang dari yang saya baca dari data ya, anak tuh apa dia bisa jadi carrier tanpa gejala. Nah, yang jadi pikiran saya, kita tuh sering berpikir memastikan anak belajar, tapi tidak mau berpikir bagaimana memastikan mereka tetap di rumah nggak jalan-jalan. Gitu. Anak-anak itu kan suka jalan-jalan, apalagi mereka lebih bosan di rumah. Maka saya sempat buat aplikasi, ini namanya Absensi Stay at Home. Jadi anak itu di aplikasinya, itu mereka saya kasih ada waktu absen di jam-jam tertentu. Saya kunci tuh, di jam-jam, pokoknya jam-jam gaul lah. Pagi, sore, sama jam 8 sampai jam 9 malam. Itu mereka harus absen. Dan absennya akan mendeteksi peta. Jadi alamatnya ya, ini ada dideteksi ada petanya. Jadi, kalau dia berada 10 meter dari rumahnya, dia dapat poin 10. Jadi ini sebenarnya saya coba mengkonvert karakter menjadi angka. Jadi ada kita ada bisa nilai karakter, nilai kedisiplinan anak, nilai kepatuhan anak terhadap pemerintah, terhadap orang tuanya, itu lewat aplikasi. Dan udah kemarin juga diapresiasi dari Business Macakri Award Foundation, aplikasi yang saya buat ini saya sudah uji coba dan alhamdulillah bagus sekali. Banyak anak yang modelnya gamification ya. Kemarin itu setelah saya batasi jumlah jam, saya buka tuh jamnya. Yang semakin banyak absen, semakin banyak nilainya dengan itu. Jadi modelnya kayak gamification, kayak model-model apa ya, kayak model Gojek, ada reward. Semakin rajin absen, semakin banyak angkanya. Tapi kalau dia absen di luar, jauh dari rumah itu akan berkurang angkanya. Nah, itu ada saya atur di sedemikian rupa. Nah, ini beberapa aktivitas yang saya lakukan di sebelum COVID ya. Ini saya sengaja tampilkan. Jadi karena memang di 3 bulan terakhir, apa mulai dari Maret tuh, kita masih meraba-raba. Kalau saya sih, problem terbesar saya itu di melakukan mapping anak yang punya fasilitas. Nah, aktivitas-aktivitas yang mereka melakukan ini, STEM, saya sempat bikin banyak media-media pembelajaran seperti ini ya, ini untuk pakai sinar laser, kemudian ada apa mengukur lensa dan sebagainya, saya bikin alatnya, kemudian saya pakai konten digital banyak banget. Ini, di sekolah itu enak banget. Tapi, nah, problem sekarang itu adalah bagaimana di rumah tuh mereka bisa melakukan juga dengan sebaik mungkin. Nah, itu kita butuh teknik seperti contoh-contoh misalnya kayak strategi-strategi yang saya sebutkan di depan. Dan lagi-lagi, ini tentatif teman-teman, bisa berubah. Maksudnya ya tergantung fasilitas kita, tergantung kebutuhannya. Tapi fokus pada konten materinya. Karena lagi-lagi ini science, kita butuh visualisasi konsep. Jadi bayangkan kalau kita cuma ngasih buku saja, ya anak nggak bisa mengerti. Apalagi kalau yang ada penjelasan-penjelasan memecahkan soal. Nah, kita butuh visualisasi, mungkin dalam bentuk video ya. Mungkin kalau saya sih sekarang video udah paling bagus sekarang, paling gampang dibuat dan engagement-nya dapat dan distribusinya enak ya, enggak ribet. Cukup upload di YouTube, YouTube punya server bagus, itu bisa diakses dengan cepat. Ini ada beberapa aktivitas.
seperti membuat mereka merangkai listrik di kertas saja, ya. Ini di kertas saja saya pakai kabel ini, itu bisa kita fasilitasi dan macam-macam. Nah, ini mungkin hal penting yang bisa kita lihat ya, bagaimana belajar sains di rumah. Jadi hubungan emosional antara guru student itu yang paling utama. Ya, itu kalau anak-anak ngambek nggak mau itu beda kalau di kelas. Anak-anak ngambek itu bisa kita datangi, kita apa ya, kita yomi. Tapi kalau mereka jadi silent reader, sudah selesai, kita nggak bisa ngapain. Apalagi kalau orang tuanya cuek ya, makanya kita butuh tuh hubungan yang dekat banget guru dan orang tua. Dan ingat Bapak Ibu, model belajar di rumah home based learning ini adalah yang unik. Jangan berusaha untuk apa ya, kita mau merecreate yang dari sekolah, jangan. Itu pasti susah. Kita buat, cari yang unik. Makanya tadi saya sepakat sekali dengan sumber kedua, mencari konten-konten KD pembelajaran yang kira-kira di rumah mereka bisa lakukan nih dengan alat-alat sederhana. Dan teknologi, gunakan teknologi dengan cara yang cerdas. Pilihkan platform, enggak usah apa ya, mau saya enggak usah ikut tren kekinian, orang-orang lagi pakai ini Google Classroom. Kita paksain anak kita kewalahan, jangan. Tanya mereka, kalian bisa pakai WhatsApp, nah, pakai WhatsApp. Kemudian susunkan tuh yang baik. Kayak apa? Pakai Facebook. Nah, pelan-pelan, nah seperti misalnya tadi di awal, saya tuh pakai WhatsApp. Lama-lama, saya sempat lihatkan preview-preview Kak Izala. Kak Izala itu kan produk Microsoft lumayan bagus. Itu real-time dia, real-time classroom. Nah, itu mereka tertarik, maka saya pandu mereka mau, mereka buat. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin rekomendasi dari saya ya, yang bisa teman-teman lakukan. Model sekarang tak ada sintaks baku di pandemi ini, kita boleh mengcustom model pembelajaran terserah. Yang penting jangan sampai ruhnya nggak dapat. Misalnya kalau problem based learning ya ada ruhnya, ruh masalahnya itu kita bilang bisa kita custom. Kemudian kita bisa mitra berpikir apa bertukar pikiran sama anak. Anak kalau mau curhat ya kita beri kesempatan. Nah, ini fokus pada science yang daily based life ya. Jadi daily life itu jadi berbasis kehidupan sehari-hari. Kemudian sainsnya kita kasih koneksi dari antara materi dengan kehidupan sehari-harinya. Dan yang ini yang paling penting, jangan memaksakan diri Bapak-Ibu, jangan sampai stres untuk mendapatkan pengalaman belajar di rumah yang sempurna. Itu nggak akan mungkin Bapak-Ibu, karena ada banyak sekali faktor eksternal. Tapi satu yang penting, lakukan yang terbaik dan yakin kita bisa, khususnya guru sains, ini challenge kita beda, bukannya mau ini ya, apa membeda-bedakan, tapi ngajar sains dengan non-sains itu beda, karena konsep-konsep sains itu abstrak sekali. Kita butuh visualisasi, dan itu harus kita fasilitasikan. Oh ya, ini sekedar gambaran beberapa penghargaan yang saya pernah dapat lewat inovasi-inovasi ya, ada beberapa ini di kompetisional ini, kemudian dua lomba multimedia interaktif di Pustekom, di mobile edukasi saya juga bikin simulasi virtual lab, kemudian yang ini juga mobile edukasi ini yang bikin simulasi Pascal, hukum Pascal gitu. Kemudian ini saya buat metode sih oke, yang sampai sekarang saya masih pakai, ada simulasi observasi kreasi, pakai STEM, sekarang malah saya sering pakai di STEM. Cuma sekarang saya lagi mikirin gimana caranya untuk yang luring ya. Jadi saya sebenarnya bisa tinggal mensederhanakan materinya ya. Kemudian ini ada simposium, ini ada di GTK ya, jurus saya lupa apa. Tahun 2016. Dan ini Nobel, ini Anugerah Ki Hajar Award ya, alhamdulillah dapat 3 tahun berturut-turut di Pustekom, alhamdulillah. Jadi satu-satunya guru di Indonesia dan sekarang udah naik grade, sudah jadi juri di sana ya, di beberapa lomba 3-4 tahun terakhir. Dan ini tadi yang disebutkan yang 72 ikon prestasi Indonesia dari BPIP, sekarang namanya UKP ya, tapi dulu namanya UKP, sekarang namanya BPIP ya. Ini dari 72 ikon prestasi Indonesia. Ini Princess Machakri Award Thailand. Jadi teman-teman, saya dapat ini tuh direkomendasikan sama Siamio Kitab in Science. Jadi maksud itu saya ingat sekali Ramadan datang ke rumah, itu kita bikin video profil, seharian penuh untuk bikin video profil. Sudah berterima kasih. Dan ternyata, setelah saya lihat, dari 11 negara, wah video profil kita ternyata yang paling keren ternyata. Saya terima kasih. Setelah itu saya ikut. Dan setelah ini saya banyak sekali melakukan inovasi-inovasi ya, sebagai bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab juga. Dan saya, nah ini, yang ini nih, yang sekarang teman-teman harus siapin nih, yang The Best Science Teacher. Teman-teman kemarin nanya, Pak Erwin punya segala nilai ada berapa? 2 dong. 1 yang ini. Dan ini teman-teman, ini jadi nilai jual buat teman-teman untuk semakin berkarya, bertanggung jawab, dan juga kita semakin percaya diri tuh ketika mau berbagi pengetahuan. Dan saya telah membuktikannya. Dan ini sangat-sangat berguna, bermanfaat, dan bisa menstimulus kita untuk lebih jauh ke depan. Ya, hampir pas setengah jam. Mungkin itu saja maksudnya. Sekian dari saya. Mungkin kita bisa lanjut di diskusi-diskusi santai lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin atas paparannya, sangat informatif ya Bapak Ibu ya. Jadi berbagai aplikasi di sana sudah dipaparkan oleh Pak Erwin Hamid. Ini ada pertanyaan satu nih Pak Erwin, dari saya dulu ya. Ini aplikasi yang Pak Erwin buat itu yang absensi stay at home itu bisa di-download di mana nih Pak Erwin atau gimana ini? Oh iya, jadi ini mungkin masalahnya ini ya. Jadi Appsheet itu nanti teman-teman udah boleh saya klik aja ya. Itu Appsheet sebenarnya gampang banget. Teman-teman appsheet.com ya. Jadi itu berbasis Google Spreadsheet Excel itu digunakan di aplikasi mobile. Jadi gampang banget. Teman-teman itu banyak sampel itu saya cuma lihat-lihat. Masalahnya dia kalau saya publish public untuk dipakai orang itu lumayan mahal bayar. Jadi caranya saya pakai versi prototype yang belum dikembangkan. Nah, itu saya nggak bisa paham. Jadi untuk anak-anak, jadi menggunakan satu email, saya bagi ke anak-anak. Jadi mereka login dengan email yang sama. Nah, jadi gitu. Jadi saya tapi teman-teman bisa pakai namanya Kaizala tadi. Nah, Kaizala itu ada juga fiturnya. Ada fitur absen, foto. Bentar ya, mungkin saya share ulang ya. Di Kaizala itu juga ada fitur ini. Bentar ya. Ini Kaizala. Ini Kaizala ini ada fitur. Jadi kalau ngirim absen, pada saat mereka absen, mereka itu otomatis juga detek lokasinya. Mereka juga diminta berfoto dan beri catatan. Kaizala bisa. Cuman bedanya di sini dia nggak ngasih nilai. Dia nggak ngasih nilai di sini. Nah, tinggal kita bisa tahu si anak waktu ngabsen, udah jauh dari rumah. Jadi di sini memang kita harus tahu lokasinya anak dulu. Sama sih di aplikasi yang tadi harus tahu. Karena kan mau dikomparasi kan. Ini bisa jadi solusi. Baik. Terima kasih Pak Erwin atas penjelasannya. Ya. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan nih Pak Erwin yang nanya cara bikin absensi online itu seperti apa. Nah, baik. Ini pertanyaan lainnya, ada yang mau tanya langsung nggak teman-teman? Operator? Baik, ini ada pertanyaan dulu dari Bapak kali ya, Ngumpriatun atau Ibu. Bagaimana implementasi STEM 4.0 pada peserta didik kelas awal? Kelas 1 yang notabene masih dalam proses belajar baca tulis dan berhitung. Ini dari Bapak atau Ibu Nung Priatun di Sumeneb. Oh, banyak sekali. Kelas 1, Pak. Ya. Oh, banyak sekali, Bu. Jadi banyak sekali. Kemarin saya sempat ngasih pelatihan ya di STEM di Sidoarjo. Itu pakai STEM malah, yang pakai art ya. Jadi itu sebenarnya banyak. Sebenarnya saya sebenarnya tertarik sama materinya Bu Inge tuh yang bebras itu tadi. Itu bisa dikomparasi jadi STEM sebenarnya. Kalau saya lihat ya, saya belum pelajari lebih jauh. Saya masuk malah lihat jadi STEM tuh. Jadi misalnya ketika anak, kalau kan tadi berarti kayak gini, ada challenge apa ya tadi tuh, melihat pattern. Jadi nanti patternnya tuh mungkin bisa dibuat dalam bentuk produk. Nah, mungkin. Nah, mungkin kalau kayak anak SD, saya kasih contoh ya. Misalnya anak kita kasih masalah. Misalnya seperti ini, kita challenge. Jadi, nah, kalian ini adalah seorang mekanik, engineer. Nah, Pak Gubernur nih, ini membuat menara. Nah, dibuat menara. Nah, kita kasih bahan kertas. Nah, kemudian kita batasi tuh luas apa dasarnya tuh. Nah, mereka tuh akan belajar yang namanya luas, tinggi, dan sebagainya. Kemudian kita challenge untuk bikin menara setinggi-tingginya. Nah, itu keren sekali sih, itu menarik sekali. Dan itu sangat-sangat bisa dilakukan di SD. Dan justru Bapak Ibu, STEM dengan dengan alat-alat sederhana itu justru banyak di SD. Teman-teman tinggal browsing deh STEM lesson plan untuk kit ya, di YouTube tuh banyak banget di yang dalam bentuk lesson plan modul. Jadi itu banyak sekali deh pokoknya aplikasi untuk STEM. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ini di kita sudah ada Ibu Ansela Samosir. Ibu, halo. Ibu mau bertanya langsung Ibu ke Pak Erwin, silakan di unmute Ibu speakernya. Iya Pak. Silakan Ibu ajukan pertanyaannya langsung ke Pak Erwin dan mungkin videonya boleh di. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya Pak, sangat bermakna sekali dan sangat membantu kami para guru. Saya Ansela dari SMK Negeri 2 Pakat, Kabupaten Humpangan Sundutan, Sumatera Utara. Yang mau saya tanyakan Pak begini,
pada pembelajaran luring kan kita tidak memungkinkan membentuk kelompok ya, karena siswa kita ini berada dari beberapa kecamatan yang berbeda-beda, karena mungkin kita SMK jadi tidak dibatasi pada masalah zonasi. Kemudian yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita menerapkan STEM ini ya Pak? Sementara kan dalam pembelajaran ini maunya terintegrasi yang sainsnya, teknologinya, engineeringnya, dan maths-nya. Sementara siswa kita pun memahami itu belum tentu bisa. Dan kita menerapkannya tidak mungkin satu persatu kita terapkan kepada siswa karena jarak yang sangat jauh. Bagaimana cara kita Pak supaya bisa menerapkan STEM ini? Seperti itu kira-kira. Oke, saya langsung jawab ya. Makasih Bu. Iya Pak. Jadi memang luring ini masalahnya berat sekali sebenarnya. Luring ini pokoknya semua kita pasti mengalami. Tadi mungkin saya sebut salah satu mungkin keuntungan saya di sini karena anak-anak dekat ya zonasinya ini. Nah, mungkin di SMA-SMK ini ada beda. Nah, tadi kan saya sempat paparkan bahwa proses ideal STEM itu kan ada kolaborasi dan ada komunikasi. Ini nggak apa-apa, kita skip aja tuh. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi cukup satu, jadi proyeknya itu proyek personal namanya. Ya, nggak apa-apa, kasih proyek personal. Jadi misalnya anak-anak suruh desain apa gitu, nah nanti Bapak Ibu siapkan modulnya, modulnya nggak usah ribet-ribet. Misalnya nantang aja, misalnya gimana caranya membuat, contoh ya, misalnya kayak penyaring air yang bagus seperti apa, susunannya misalnya, ini kalau di SMP ya, nah, terus dibuat tuh, nanti silahkan dia bereksperimen sendiri, suruh buatin laporannya, nggak usah panjang-panjang, intinya dapat gitu. Nah, cuma memang problem terbesarnya adalah gurunya tuh, jadi home visit pasti. Karena nggak mungkin, nggak ada jalan lain kan, dia pasti home visit. Atau mungkin seperti ini Bapak-Ibu, model konsultasinya itu diubah dalam bentuk telepon biasa. Saya pernah melakukan ada dua kali, tapi nggak banyak sih, ada dua kali di siswa yang punya telepon tapi nggak punya internet itu, tapi yang saya telepon orang tuanya. Saya nanyain tuh progresnya kayak apa gitu. Terus saya tanya, apa bisa Pak Guru sekarang ngambil? Nggak bisa, oh iya udah deh nanti. Nah, kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya boleh seperti itu. Sekarang ini saya ada, kebetulan kita lagi ada proyek kolaborasi dengan apa penerima-penerima penghargaan Princess Macak Reward, sekarang udah masuk fase kedua. Itu keren banget, mungkin bisa diadaptasi sama teman-teman. Jadi ini SD, TK, SMP, SMA, kita ada proyek namanya apa ya? Ini di direct sama teman dari guru Malaysia, dia ada Microsoft Expert juga. Dia nyebutnya apa ya? Fabulous Asian Breakfast. Jadi setiap kita itu akan bikin sarapan pagi yang menarik, yang enak menurut daerah. Itu jadi anak-anak buat sarapan, kita buat bahasa petunjuk, kemudian kita berbagi di medsos. Kemudian challenge kedua, kita akan memilih sarapan mana dari negara-negara ini kira-kira bisa kita buat. Jadi ini ajak mengajak anak untuk menjadi apa ya? Ini mungkin yang paling sering disampaikan. Mengajak anak pun menjadi warga global. Jadi dia itu bukan cuma warga Kendari, bukan warga Indonesia, tapi itu warga dunia. Jadi bisa kesempatan melihat teman-temannya. Dengan proyek-proyek sederhana. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi memang tantangan terberat, ya itu harus home visit atau telepon. Nggak ada jalan lain. Ya. Kalau kita mau abaikan, ya nggak mungkin juga. Anak-anak kita punya hak untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau bisa kita naikkan grade-nya, jangan cuma kasih buku gitu. Jadi kalau bisa bukunya kita bedah, kita cari materinya, kita buatkan bahasa petunjuk untuk melakukan praktikum yang sederhana mungkin. Ya, cuman memang problemnya di controlling sih sebenarnya kalau menurut saya ya, karena harus biasanya kita maklumi juga ada orang tua yang tidak terlalu apa ya memperhatikan. Ada juga yang dia mau memperhatikan tapi karena sibuk, ya itu juga. Nah ini mungkin yang kita butuh effort lebih mencari solusi. Gimana bisa kita bisa pantau nih progresnya. Karena biasanya kalau model begini kita kasih buku, ketemu kedua udah nyetor hasil gitu kan, jadi kita tidak ada kesempatan evaluasi, tidak ada kesempatan berdiskusi. Jadi saya itu sebenarnya salut sama teman-teman yang melakukan home visit ke teman-teman. Tapi harus diingat juga, jangan sampai mengorbankan diri sendiri ya. Karena dengan posisi seperti itu, kita guru yang peluang tertular paling besar COVID ya justru kita sekarang, karena akan keliling gitu kan. Nah, jadi itu perlu teman-teman perhatikan juga yang melakukan home visit ya, standar kesehatannya diperhatikan baik-baik gitu ya. Ya mungkin itu sih Bu dari saya. Baik Ibu, semoga menjawab ya Bu ya. Kalau ini Pak Herwin, kalau strategi mengatur waktunya gimana? Kan kalau masa pandemi ini lebih kurang, lebih cepat ya, 1,5 jam ya. Kalau biasanya di PBM biasa tuh ya betul. So kita ada jadwal dari kita ada jadwal dari sekolah sinkron, tapi saya nggak kasih sinkron, saya kasih asinkron. Karena susah tuh apa kita ngatur 1,5 jam anak ngumpul semua, susah banget itu. Jadi saya kasih range. Nah,
ya itu mungkin cara yang paling efektif kalau menurut saya. Beda kalau anak-anak fasilitasnya bagus. Karena ada anak tuh yang nunggu HP orang tuanya. Dia nunggu dulu HP-nya orang tua. Jadi kalau sinkron nggak mungkin kan? Nah, jadi asinkron kalau menurut saya ya. Jadi lagi-lagi ini mungkin berbeda antara sekolah lain dengan sekolah saya. Kalau bisa yang fasilitas terbatas, yang masih boleh jangan pakai sinkron. Jangan bilang, nah besok kita belajar jam 8 pakai baju sekolah. Wah, itu ribet sekali. Itu malah justru menyusahkan kalau menurut saya. Akhirnya orang tuanya terlambat di ngantor karena harus menjamin HP-nya, misalnya kayak gitu. Itu jangan. Kalau menurut saya sih ya, ya menurut saya. Ya, mungkin juga teman-teman mungkin ada ide lain atau kalau sekarang sebenarnya itu. Dan kita bersamaan. Kayak gitu. Mungkin itu saran sih. Mungkin saya ingat tadi pertanyaan Mas Uye tadi ya. Mas Uye sibuk. Ya. Ya, mungkin saran yang ke wali kelasnya jangan disinkronkan. Jadi malam ada kesempatan tuh. Gitu kalau saya. Baik, Marim. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Juniati Winarni. Nah ini kan kalau di mata saya kan Pak Arif ini salah satu guru yang sudah maju lah ya, sudah keren gitu ya. Nah tentunya itu berkat dukungan sekolah juga dong gitu ya. Sekolah tentu pasti Pak Arif keluar berlomba, kelas ditinggal pasti dapat dukungan dari sekolah. Nah ini pertanyaannya bagaimana ini menyikapi atau cara ketika lingkungan sekolah itu kurang mendukung kita untuk berkreasi seperti yang Pak Erwin lakukan. Ini ada kiat-kiatnya nggak, Pak Erwin? Saya mungkin juga beruntung ya, sekolah di SMP 6 Kendari. Jadi selama sekolah itu udah 4 kali ganti kepala sekolah, dan alhamdulillah semua kepala sekolah itu supportnya luar biasa. Mungkin biasanya sih kepala SEP, ada sih beberapa mendengar dari teman-teman yang kadang nggak dapat izin, kadang dapat itu. Karena biasanya tuh mereka ini meninggalkan betul pelajarannya, mungkin ya, mungkin. Jadi saya itu ada beberapa tim ngajar yang sama-sama IPA, jadi biasanya, tapi kalau sekarang enggak karena pandemi ya, kalau kan biasanya saya ada beberapa kegiatan yang harus di luar. Jadi kita itu mengatur jadwal antara jam yang satu dengan yang guru IPA lain itu jangan sampai tabrakan, jadi kita bisa saling tukar. Kita bisa tukaran sama guru mapel lain. Kemudian yang berikutnya seperti ini. Gimana caranya biar bisa dapat support? Ya, ini mungkin saya nggak tahu ya, karena mungkin jangan sampai ada permasalahan lain gitu ya, saya nggak tahu. Tapi biasanya, kalau yang saya lakukan itu ya, menstimulasi teman-teman, saya buktikan dulu, yang pertama lalu saya buktikan. Wah, ternyata di kelas saya tuh mereka lebih semangat. Kemudian saya coba cerita-cerita, ini dulu, ini foto-fotonya mereka, wih, itu gimana caranya, Feren? Ya, kalau teman-teman nggak bisa bikin, nih, saya kasih medianya. Minimal bisa mereka bisa mengikuti strategi modelnya, mungkin seperti itu. Jadi memang lebih ke, apa ya, ya bersabar, gimana ngerangkul teman, gimana melakukan pendekatan ke kepala sekolah tentang pentingnya ini. Karena yang kalau yang paling utama saya di kepala sekolah, Pak. Karena dia yang kebijakan, ya, pemangku kebijakan. Kalau kepala sekolah nggak setuju, ya nggak bisa, walaupun guru semua. Kalau kita perlihatkan apa yang pernah kita lakukan, Pak, ini bisa nggak ya kalau kita terapin di kelas lain? Pak, bisa nggak nih? Alhamdulillah di sekolah saya itu didukung. Kita beri contoh kerja mungkin ya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, setuju sekali Pak Erwin. Jadi ketika kita diberi kesempatan, kita harus bisa membuktikan gitu ya. Ya, saya sangat setuju sekali dengan itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bapak Ibu, para peserta webinar dan juga Pak Erwin ini. Nah, dalam pembelajaran tentu ini disampaikan oleh Ibu Yulia Nuryanti. Dalam pembelajaran tentu kita penting ya untuk melihat aspek penilaiannya, asesmennya. Nah untuk PJJ ini, bagaimana mengukur kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa? Ya. Nah itu tadi sebenarnya mungkin agak berat di ini sih, di apa yang luring ya, yang luring mungkin agak berat. Tapi kalau daring bisa. Jadi modelnya saya senang sekali sama tadi Bu Desi ya. Jadi anak-anak itu divideokan. Nah, kalau dengan cara divideokan kita bisa lihat tuh psikomotornya, keterampilan proses sains apa. Walaupun mungkin memang sih tidak akan sedetail kalau kita langsung bertatap muka, tapi minimal kita sudah ada gambaran. Nah, untuk karakternya sebenarnya sederhana. Misalnya sih kalau kita ngasih, "Nak, besok dikumpul." Misalnya tugas nih, kita ngasih tugas. "Nak, besok dikumpul jam 9 pagi." Kalau ada yang ngumpul jam 7 pagi, ya secara karakter anak ini lebih disiplin, lebih rajin, mungkin seperti itu. Ya, jadi sebenarnya penilaian-penilaiannya nggak terlalu ribet-ribet amat ya. Kalau ada yang, "Ah, saya terlambat nih Pak jam 11 ya." Mungkin
dia nggak bisa disiplin, itu mungkin ada pengurangan. Jadi lebih apa ya, kegiatan mereka sekarang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, modelnya itu tidak seperti yang di sekolah. Jadi home-based learning itu ya kita sesuaikan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, untuk kalau kognitifnya ya terukur, dia bisa pakai tes esai. Jadi kita buatkan soal, mereka bisa mendeskripsikan apa yang mereka lakukan. Itu model kognitifnya. Kalau psikomotornya memang harus lewat video kalau menurut saya. Atau foto. Atau foto. Jadi misalnya, Pak, saya nggak bisa bikin foto. Apa video, saya nggak tahu ngedit dan sebagainya. Udah di foto aja. Ini step ini satu, ini step dua. Walaupun lagi-lagi tidak akan sama, lagi-lagi tidak akan detail penilaian, tapi minimal kita sudah ada gambaran untuk melakukan penilaian. Ya? Ya, mungkin itu. Jadi teman-teman jangan mengharapkan proses yang sempurna sekali, itu kayaknya nggak mungkin. Saya udah nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Bahkan kalaupun mereka punya teknologi yang sangat-sangat canggih, punya internet melimpah, punya device yang bagus, kita lakukan full online, itu yakin pasti ada kendala juga, pasti akan ada kendala juga. Ya, baik, mungkin itu, teman-teman. Terima kasih Pak Erwin atas jawabannya, dan juga ini ya, mengakhiri sesi kita yang ketiga ini. Terima kasih banget, ini sangat inspiratif Pak Erwin ini materinya, dan juga sangat informatif. Terima kasih atas kehadirannya, jangan kapok-kapok Pak Erwin diundang ya. Sama Sikis. Haruslah, ya. Ikut. Berikan dong tepuk meriah untuk Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin atas materinya. Baik Bapak Ibu, kita akan bergeser ke sesi terakhir. Tapi sebelum saya mulai sesi terakhir, ini adalah informasi ya Bapak Ibu ya, sosialisasi mengenai program kami yaitu Dekat Ki Hajar Dewantara World. Bapak Ibu yang dari tadi menanyakan link materi, ya sabar, jangan khawatir. Link materi akan dibagikan mulai dari pembicara pertama, kedua dan ketiga, jadi semua akan kami share melalui chat untuk di Zoom dan juga untuk di YouTube. Bapak Ibu juga bisa mengisi link presensi karena ini salah satu syarat wajib untuk mendapatkan sertifikat. Baik. Iya, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan yang di peserta di webinar melalui Zoom untuk sign in di course.kitabinscience.org ya, di SID kami, Sistem Informasi Diklat Semiotika Science. Jadi semua link dan presensi akan ada di sana. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, materi kita adalah yang terakhir, sosialisasi mengenai Ki Hajar Dewantara World. Jadi Bapak Ibu, tahun ini Semiotika Science menyelenggarakan sebuah kompetisi yang bernama Ki Hajar Dewantara World. Ini adalah kompetisi untuk guru-guru terbaik se-Asia Tenggara. Next, nggak bisa. Nah, ini temanya dari Ki Hajar Dewantara ini adalah promoting science teaching and learning innovation. Jadi Ki Hajar Dewantara ini merupakan inisiasi ya, Bapak Ibu, dari Semiotika Science dan merupakan sebuah program unggulan juga. Di mana program ini kami selenggarakan setiap 2 tahun sekali, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Herin. Pak Herin adalah salah satu pemenang untuk dari Indonesia untuk Ki Hajar Dewantara Award yang pertama. Beliau setelah menang dari di Indonesia nanti dilombakan di tingkat Asia Tenggara. Nah, pada tahun ini kami menyelenggarakan kembali program ini, dan ini adalah untuk kali ketiga kami menyelenggarakan Ki Hajar Dewantara Award ini. Namun sebetulnya Ki Hajar Dewantara ini bukanlah penghargaan pertama yang kami selenggarakan. Sebelum Ki Hajar Dewantara Award, dulu bernama Best Science Teacher Award, dan dulu diselenggarakan setiap tahun. Jadi mulai dari 2012 hingga 2015. Lalu kami naikkan tingkat prestisenya menjadi Ki Hajar Dewantara Award. Jadi dulunya bernama Best Science Teacher Award, dan sejak 2016, diberi nama Ki Hajar Dewantara Award. Dan inaugurasi pemenangnya selalu diserahkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Ya, tadi seperti saya sampaikan, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wadah atau forum berbagi praktik baik bagi guru-guru di Asia Tenggara. Kemudian ini adalah bentuk penghargaan dari kami atas
dedikasi dan prestasi serta inovasi Bapak Ibu guru yang sudah berjuang di bidang pendidikan sains ini. Kemudian kami harapkan program ini juga tentunya memberikan motivasi terhadap guru-guru sains untuk lebih meningkatkan motivasinya dan juga inovasinya dalam pembelajaran sains. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti di Ki Hajar Dewantara ini ada 11 nomini di mana masing-masing negara, jadi di Asia Tenggara ini ada 11 anggota ASEAN-EO. Nanti setiap negara diwakili oleh satu orang guru terbaik dari masing-masing negara. Nah, untuk tahun ini temanya yaitu Innovation in Science Teaching and Learning Towards Industrial Revolution 4.0. Jadi setiap tahunnya, setiap sesinya kita memiliki tema-tema tersendiri dan ini adalah tema untuk tahun ini. Insya Allah Bapak Ibu penyelenggaraan Ki Hajar Dewantara Award ini, kami masih merencanakan. Ini adalah rencana awal kami akan diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 17 untuk kompetisinya dan 18 untuk pengumuman pemenangnya. Jadi sejauh ini kami masih stick kepada rencana awal terlepas dari situasi saat ini. Semoga situasi ini segera berakhir sehingga apa yang sudah kami rencanakan ini dapat berjalan semestinya. Nah, yang namanya award atau kompetisi Bapak Ibu tentu saja ada hadiah di baliknya ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk Bapak Ibu pemenang dari Ki Hajar Dewantara Award ini akan mendapatkan trofi, kemudian ada sertifikatnya serta dana bantuan pengembangan profesional. Jadi ini adalah dana bantuan ya Bapak Ibu ya untuk mengembangkan keprofesionalitasan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan uang cash murni yang bisa didapatkan, tapi ini harus dalam bentuk pengembangan keprofesionalan. Untuk pemenang pertama ini hadiahnya 5.000 US dollar. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 75 juta Bapak Ibu, ini sangat lumayan. Kemudian pemenang keduanya memperoleh 2.500 US dollar dan pemenang ketiganya itu 1.000 US dollar. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu, uang ini bisa Bapak Ibu gunakan apabila Bapak Ibu memenangkan kompetisi ini dapat digunakan untuk pengembangan keprofesionalan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin mengikuti seminar di Jepang misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan dana yang Bapak Ibu menangkan ini. Jadi tapi tidak bisa ditarik cash tunainya ya Bapak Ibu ya, tapi harus dibelanjakan dalam bentuk pengembangan keprofesian Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Dan ini harus dihabiskan dalam jangka waktu 2 tahun. Ya, jadi dari satu seri Ki Hajar Dewantara Award ke seri yang lainnya. Untuk persyaratannya tidak terlalu susah Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib merupakan salah satu negara anggota ya, warga, salah satu warga dari negara anggota SEAMEO. Bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris tentu saja Bapak Ibu karena ini adalah kompetisi tingkat regional. Kemudian Bapak Ibu adalah guru sains pada jenjang dasar dan menengah. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA boleh Bapak Ibu. Kemudian memiliki inovasi pengajaran sains. Jadi yang kita lombakan adalah inovasinya. Lalu Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi. Jadi tentu saja harus ada rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Itu boleh dari institusi, boleh dari organisasi pendidikan yang relevan. Jadi bisa kalau di kita ini di Indonesia rekomendasinya boleh dari Dinas Pendidikan, dari MGMP itu bisa. Dan Bapak Ibu juga merupakan anggota aktif dari MGMP ataupun KKG ataupun asosiasi guru lainnya. Jadi harus tergabung dalam sebuah organisasi Bapak Ibu ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kami butuh guru yang bisa mengimbaskan hasil dari inovasi-inovasi yang mereka buat. Lalu pendaftarannya bagaimana? Bapak Ibu bisa mengklik tautan yang kami berikan ataupun mengakses media sosial kami. Bapak Ibu bisa mengakses Instagram, YouTube dari SEAMEO Kitab in Science dan juga website. Di sana sudah terdapat semua informasi syarat
bagaimana Bapak Ibu mengajukan diri sebagai peserta Ki Hajar Daud Tarawih ini. Dan tenggat waktunya paling lambat itu tanggal 31 Agustus 2020. Masih ada cukup waktu Bapak Ibu, ada 40 hari lagi untuk Bapak Ibu membuat ataupun mengajukan paper kepada kami. Nah, ini adalah bagaimana seleksinya, mekanismenya Bapak Ibu melakukan pendaftaran, nanti ada evaluasi dari kami, kemudian ada penilaiannya, lalu ada seleksi untuk memilih 20 pemenang terbaik dari Indonesia. Nanti 20 peserta terbaik ini akan mempresentasikan hasilnya, lalu dari 20 peserta terbaik di Indonesia ini akan kami pilih satu orang sebagai wakil Indonesia untuk kembali dikompetisikan dengan 10 wakil dari negara lainnya. Jadi kami akan memilih 20 peserta terbaik untuk dibawa ke Jogja nanti, di mana nanti akan kami lomba. 20 peserta ini akan menjadi peserta juga di International Giants Conference yang akan kami selenggarakan tanggal 18-19 nanti. Nah, sementara bagaimana untuk negara lainnya? Untuk negara lain akan kami serahkan ke kementerian masing-masing dan mereka wajib untuk mendaftarkan satu kandidat terbaik mereka paling lambat juga sama, Bapak Ibu, tanggal 31 Agustus 2020. Nah, jurinya itu Bapak Ibu, jurinya merupakan sebuah tim independen Bapak Ibu. Jadi juri untuk KHD ini bukan dari CMU Kitabian Science, agar kompetisi ini benar-benar independen. Jurinya itu adalah ahli dalam bidang pendidikan sains, dan ini biasanya adalah seorang saintis yang kami undang dari luar negeri. Berdasarkan pengalaman, kami sudah menghadirkan profesor dari Korea dan juga Jepang sebagai juri pada kompetisi ini. Kemudian, juri kedua adalah Direktur CMU Sekretariat. CMU Sekretariat ini basisnya di Bangkok, Bapak-Ibu. Dan sebagai informasi, tahun ini direkturnya berasal dari Filipina. Kemudian adalah jurinya yang terakhir adalah Kepala Biro Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, kami mintakan juga sebagai jurinya karena Simul Kitabin Science tentu saja terafiliasi dengan Kemendikbud. Kemudian, nah ini Bapak-Ibu, informasi lebih lengkap bisa dilihat di website kami, kitabinscience.org. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Demikianlah informasi mengenai sosialisasi Ki Hajar Daud Tarawih Award yang ketiga. Bapak-Ibu, kami tunggu praktik baiknya ya Bapak-Ibu. Jadi papernya tidak harus berupa sebuah research, tapi bisa berupa praktik baik atau best practice yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Kami tunggu sebelum 31 Agustus 2020 ini. Bapak Ibu, demikian webinar series kita yang ke-6 ini. Kami informasikan juga Bapak Ibu dapat melihat program-program terbaru dari CMU Kitabin Science di website kami, kitabinscience.org. dan juga Bapak Ibu yang tadi sudah tergabung di webinar ini pasti sudah menjadi member di SID kami di course.kitabinscience.org. kami juga membagikan berbagai macam program di sana. Kalau tadi Pak Herwin Hamid sudah menyebarkan berbagai macam aplikasi seperti FET, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Quiver untuk AR/VR. Nah, CMU Kitabin Science, Bapak-Ibu juga menyelenggarakan berbagai macam pendidikan untuk penggunaan aplikasi daring yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Baik itu seperti Google Suite, jadi Google Suite for Education, kami menyelenggarakan pelatihan untuk Bapak-Ibu. Bapak-Ibu boleh kirimkan proposalnya kepada kami untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan juga kami juga memiliki pelatihan di Computational Thinking bagi guru-guru di Asia Tenggara. Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu bisa mengisi presensi bagi Bapak Ibu yang tergabung di webinar ini melalui fasilitas Zoom, mengisi link, mengisi presensi, dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk login ke
akun Bapak Ibu di course.kitabinscience.org. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan webinar ini melalui platform YouTube, jangan khawatir, ada sertifikat Bapak Ibu dengan mengirimkan resume dari webinar ini. Tautannya sudah kami berikan di kolom chat di YouTube. Sertifikat akan kami kirimkan melalui email setelah 7 hari kerja ya Bapak Ibu ya. Kami butuh waktu untuk memproses, melakukan verifikasi data dulu di sistem informasi di cloud kami. Kami harapkan juga Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi agar kami tetap senantiasa bisa meningkatkan kualitas dari program-program yang kami berikan. Evaluasi kami bagikan di kolom chat, baik itu di Zoom maupun di YouTube. Dan Bapak Ibu, untuk sebagai konklusi dari webinar ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Ibu Dr. Ingriani Lim, Ibu Desi, Bapak Herwin Hamid. Terima kasih sudah bergabung dan meramaikan sesi kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita kerjakan dapat menjadi salah satu bagian dari usaha kita meningkatkan pendidikan di negara kita tercinta ini. Jangan lupa Bapak Ibu, karena kita masih dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, gunakan masker di tempat umum, dan juga physical distancing ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian webinar kita pada hari ini. Nantikan webinar kami yang lainnya di Bapak Ibu bisa mengakses informasinya di media sosial kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Or Sikis, which is located in Bandung, was established in 2009. Sikis has successfully conducted many programs that are categorized into three program tracks, namely professional teacher development, learning resource development, and professional learning communities. The three program tracks are elaborated into eight categories of program, which are: training course is one of SIKIS' responsibilities to increase the quality of teachers and education personnel. The trainings are divided into three categories, which are regular training courses, customized training courses, collaboration training courses. Workshops are intended to enhance and develop teachers, education personnel, as well as internal resources competencies related to science learning. International conference, seminars, and online lectures purpose is to disseminate best practice of science education. Research Grants has been awarded to best 30 research proposals of Indonesian science teachers and education personnel. To reach the goal of enhancing teachers and educational staff quality, SIKIS has successfully established mutual collaboration and networking with other institutions nationally, regionally, building activities are intended to increase the capability of SIKIS staff. The last one is the Center Promotion and Publication, which proposes to increase public awareness towards SIKIS.